Love Close my eyes and I can see the world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say, the special things I compile. It's one else to make you smile on a rainy day. They can say, they can say, it all sounds crazy. They can say, they can say, I lost my mind. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world. 아 <목소리가> sejahtera, salam sehat, bahagia. Baik, yang kami hormati Kepala Yayasan Cahaya Maitreya, Kepala Forum Sekolah Maitreya Wira Indonesia, dan yang saya hormati juga para Kepala Sekolah, Anak-anak terkasih terutama tingkat SMP dan SMA Maitre Wirah dimanapun Anda berada serta sobat MW dan para peserta webinar baik yang ada di Zoom maupun yang ada di channel YouTube Maitre Wirah School Palembang. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum masuk boleh cek sound dulu nih. Boleh uh, tunjukkan simbol jempol Anda semuanya anak-anak yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Wah, jelas ya, clear semua ya. Luar biasa sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Tentunya kita ucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa sehingga kita bisa kembali berjumpa secara virtual pada hari ini Rabu 23 Maret 2022 dalam webinar motivasi karakter. Oke, okay. sukses, yes. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Nah, baik anak-anak dan juga sobat MW, para peserta webinar dimanapun anda berada. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan saya yang bertugas pada hari ini, Fauzi Feng, moderator pada webinar motivasi pada hari ini akan bertugas hingga akhir acara. Nah, di kolom chat boleh dong uh, semuanya para peserta webinar dan juga sobat MW boleh diketik di sana mungkin nama Anda beserta kelas Anda terutama yang ada di Zoom. Boleh nih ada yang lagi nonton bareng. Wah, keren-keren nih ya. Boleh ditunggu di kolom chat. Silakan. Wah, ada siapa saja? Ada dari kelas 7, 8, 9, 12. Wah, keren-keren ini ya. Pastinya pada hari ini sudah mempersiapkan diri dengan baik Ya, untuk mengikuti webinar motivasi. Nah, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya sobat MW dan juga para peserta webinar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, Sobat MW dimanapun Anda berada dan juga para peserta webinar, terutama yang ada di Zoom maupun di YouTube channel kami, perlu Anda ketahui bahwa webinar motivasi pagi hari ini merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Maitra Wira Palembang dalam rangkaian acara yang kita beli tajuk yaitu Delightful Mitra Wira selama bulan Maret. Dan acara ini tentunya diselenggarakan dari awal bulan Maret hingga nanti di akhir bulan Maret menghadirkan banyak sekali kegiatan mulai dari Aksiba, Ajang Kreativitas Siswa Wira, Lomba-lomba yang sudah dilakukan secara online, penghargaan guru, webinar motivasi seperti pagi ini, dan juga ada seminar parenting hingga acara puncak yang akan kita selenggarakan nanti di akhir bulan di tanggal 31 Maret 2022. Dan untuk informasi lebih lengkap sobat MW dan juga para peserta webinar bisa kunjungi media sosial kami di Sekolah Maitreya Palembang ya. Dan baik sobat MW, terutama anak-anak SMP dan SMA yang ada di Zoom saat ini pastikan Anda berada di Zoom menggunakan nama asli ya. Nama masing-masing bukan nama institusi atau nama perangkat. Dan khusus peserta didik SMP dan juga SMA, pastikan ketentuan untuk nama akunnya bisa menggunakan nama lengkap, ya underscore kelas, kemudian underscore SMP atau SMA Wira. Sehingga nanti Bapak Ibu Dewan Guru bisa melihat tentunya Anda semua yang hadir hari ini ya. Dan diharapkan selama webinar berlangsung, kita harapkan untuk memute ya mic Anda atau menonaktifkan mic Anda dan mengaktifkan kamera Anda supaya kita bisa saling interaksi satu sama lain bersama dengan narasumber nanti ya. Dan nanti di pertengahan webinar kita juga akan adakan sesi Q&A. Jadi Anda bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan atau Anda yang ingin bertanya secara uh, Tertulis melalui kolom chat kami. Silakan nanti ketik tanya, kemudian spasi nama Anda, kemudian spasi pertanyaannya, seperti apa ya? Dan khusus bagi Anda semuanya nih, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kita akan berikan e-sertifikat spesial dan juga ada tanda tangan langsung dari narasumber kita. Wah, keren banget ya. Jadi pastikan Anda tetap stay hingga akhir webinar ini berlangsung dan nanti silakan link absensinya diisi ya. Nanti kita akan bagikan sekitar pukul 11. Jadi pastikan Anda tetap stay, dan akan ada interaksi secara langsung melalui Q&A, khusus anak-anak SMP dan SMA Wira yang beruntung, nanti akan kita berikan souvenir spesial dari Sekolah Maitrewira Palembang. Wah, ini keren banget ya. Jadi pastikan Anda tetap di sini, karena narasumber kita pada pagi hari ini, wah enggak usah diragukan lagi keren banget pastinya ya kita bisa kedatangan seorang entrepreneur, international public speaker, life and business coach and book author. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda narasumber kita. Boleh kita saksikan dulu. Ya, beliau adalah seorang entrepreneur, public speaker, life and business coach and author. Kemudian next. Ya, dan di dalam entrepreneur, beliau juga mempunyai enam anak perusahaan yang bernaung di bawah CPN Group of Companies. Apa saja? Yaitu beliau juga seorang CEO dari CPN Training and Consulting, kemudian juga adalah komisaris dari CV Graha Kencana Interior, komisaris dari Success Before 30 Store, komisaris dari CPN Media, Selain itu juga beliau seorang komisaris dari CPN Media yang bergerak di media online, owner dari Aha Store Surabaya. Wah, seorang public speaker and coach di mana saja beliau yang sudah melalang buana. Next, ya seminar-seminar yang sudah dilakukan ya, luar biasa baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Juga perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan beliau mulai dari dalam negeri PT Angkasa Pura Manado dan Bali sampai dengan PT PLN Maluku Papua di tahun 2019. Universitas-universitas yang sudah mengundang beliau dari Universitas Surabaya sampai dengan Udayana Bali baik dalam maupun luar negeri ya. Kemudian juga seorang brand influencer mulai dari Bang sampai dengan brand clothing of Atta Halilintar wow youtuber yang sangat terkenal di Indonesia maupun di luar ya next juga wah ini nggak usah diragukan lagi ya jam terbang di media sosial beliau oh, Subscriber dari YouTube beliau udah sampai 3 juta subscriber. Instagram juga, Twitter, sampai dengan TikTok. Wah, ini keren-keren. Abis ini ya. Dan selain sebagai public speaker, beliau juga seorang penulis buku. Salah satu bukunya adalah Badai Pasti Berlalu. Terbitan dari CPN Publishing di tahun 2012. Sudah sampai 50 ribu sold out ya. Luar biasa banget. Dan ini para viewers dan juga sobat MW bisa follow ya di Instagram @chandraputranegara atau subscribe di channel YouTube Success Before 30 bisa follow juga di Facebook Chandra Putra Negara dan juga nge-tweet di Chandra App Negara. Wah, makin seru sebelum kita akan undang narasumber kita saksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. 12 tahun beliau baru saja mengenal dunia bisnis Kemudian usia 17 beliau mandiri secara finansial A.K.A. tidak minta uang dengan orang tua Channel ini udah ditonton ratusan negara Kalau dulu saya berpikir tidak mungkin saya bisa berbicara di teman ratusan negara maka saya tidak perlu ada channel success before 30. Tapi karena saya percaya tidak ada yang tidak mungkin Dan saya percaya tidak ada yang tidak bisa Maka hari ini kita bisa menciptakan prestasi yang luar biasa dalam hidup kita Saya ingin berpesan gini ya Dalam hidup itu jangan terlalu serius Kita bekerja keras tapi kita juga harus bisa beristirahat dan kita juga harus menikmati hasil kerja keras kita. Itu itu penting sekali. Karena apa gunanya kita bekerja keras tapi kita nggak bisa menikmatinya? Ya, jadi, you must enjoy hard, you must play hard also, supaya hidup Anda itu seimbang, balance. Anda jangan cuma menilai suksesnya dari materi, dari Lamborghini, dari Ferrari, ya, dari jet pribadi, dari kehidupan hedonisme, hedonisme seperti itu, e, tetapi apa artinya Anda memiliki semua kemewahan itu, tapi kalau Anda tidak punya banyak waktu dengan keluarga Anda. kalau nah, kita tidak membakar kapal kita, kita totalitas dalam bekerja maka selamanya cuma teori bisa gak kita ulangi sejarah ini? Ya. berani gak kita ulangi sejarah ini? anda tahu slogan partai nasdem apa? gerakan baru bahan pelang dia terbang dia gak nunggu jangkung We are yes. I'm the next. Yes. You are hey. Karena kita sang Suara Sang Suara Sang Suara Oh Chandra Pak Chandra Putra Negara Chandra Putra Negara Bang Chandra Putra Negara Siapa teman terdekat anda akan menentukan cara berpikir anda 5 tahun ke depan Dan ternyata benar saya buktikan Bahkan yang lebih ekstrimnya, isi dompet Anda tidak akan jauh berbeda dengan lima orang teman Anda tersebut. Orang sukses itu selalu mereka belajar dari orang lain. Begitu juga, kalau Anda suatu hari sukses, akan ada orang yang akan belajar dengan diri Anda. Dan dia akan memperbaiki, dia akan improvisasi. Kalau Anda tidak terus adaptasi, tidak terus belajar, Anda akan disalib oleh mereka. Mari Sobat MW dan para peserta webinar, kita sambut narasumber kita, Pak Chandra Putra Negara dengan tepuk tangan secara virtual di tempat masing-masing. Ya. Selamat, Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya dan salam kebajikan, Om Swastiastu. Sehat ya Pak Chandra ya. Sehat sekali pagi hari ini akhirnya bisa ngisi di acara Maitreya Wira ini. Ya, ini kesempatan banget bagi kami ya Pak Chan di tengah kesibukan dari seorang Chandra Putra Negara nih kita dapat kebagian satu hari satu setengah sampai dua jam. Wah, ini merupakan rasa syukur kami kepada Pak Chandra ya. Sama-sama, sama-sama. Semoga bermanfaat pagi hari ini. Pasti, amin ya. Baik Pak Chandra di sini ada anak-anak dari SMP dan SMA, baik yang ada di Palembang bahkan ada yang dari luar Palembang Pak Chan, ada yang dari Sumatera Utara dan juga dari Pontianak bahkan sampai ya Pontianak, wow. yes, ya. bukan Jadi, cuma Palembang ya? Bukan dong, ya khusus di Zoom memang di Palembang tapi di channel YouTube itu ada dari beberapa kota yang terlihat. Mm -mm baik-baik oh, baik. baik Pak Chandra oh, boleh ya. kita tanya dulu mungkin kesibukan saat ini seperti apa ya kesibukan saya saat ini seperti biasa saya juga masih eh mengelola banyak anak usaha saya kemudian belakangan juga karena selama 2 tahun pandemi uh -huh. ya lebih banyak meeting daring dan virtual lah kurang lebih okay. seperti itu. dan kalau di YouTube atau sosial media sendiri juga saya membuat konten mungkin eh uh, apa ya sebulan mungkin dua kali aja uh, kita tapping jadi baru kita publish berkala selama satu bulan jadi tidak terlalu banyak menyita waktu tapi yang paling banyak waktu adalah uh, karena sekarang eh uh, perusahaan juga sudah autopilot sudah ada direksi yang menjalankan ya jadi waktu saya saya usahakan untuk lebih banyak balance dan sekarang eh uh, apa ya kurang lebih waktu saya juga 50% untuk usaha dan 50% juga untuk Family lah, kurang lebih karena ayah saya sakit kan barusan. Ini ayah saya juga kena COVID gitu, <tuh> tapi ya puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa bisa lewat lah masa-masa kritisnya. Jadi ya, karena menurut saya family is everything ya, seperti yang tadi saya sampaikan di video gitu. <tuh> Oke, baik-baik, pastinya kita doakan semoga keluarga. Uh, terutama papa ya ayah segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas bisa berkumpul bareng lagi ya bersama ya, dengan keluarga ya. yang lain Nah, Pak Chandra, ini menarik karena tajuk webinar kita hari ini adalah mengangkat karakter. Oke, okay, sukses! Yes, apalagi kalau Pak Chandra punya channel YouTube "Sukses Before 30, Ya, ini menarik banget, terutama bagi generasi muda, kaum-kaum pemuda, terutama yang anak SMP, SMA yang lagi galau, mungkin nanti SMA mau melanjutkan ke mana. Betul tentunya pendidikan formal gak lepas dari kesuksesan dari seseorang. Nah, Pak Chandra melihat kondisi pandemi yang sedang berlangsung masih sampai dengan saat ini, bagaimana melihat ya. pendidikan yang ada di Indonesia khususnya nih? Oke, okay. uh, saya tadi melihat uh, sekilas profil Maitreya Wira. Uh -huh. Saya lihat uh, sekolah ini punya keunikan dibanding sekolah-sekolah lain yang saya pernah diundang. Baik. Pertama, sekolah ini mengutamakan tema nasionalisme itu menurut saya penting banget karena founding father dari bangsa ini kan menekankan tentang bineka tunggal ika. Nah, bineka tunggal ika itu merupakan uh, sebuah kata yang sudah diambil dari uh, kitab sutasoma dari Empu Tantular sejak abad keempat. Jadi bineka tunggal ika tanhana apa mangroa gitu. Nah, itu adalah sebuah kitab yang uh, sangat tepat di mana sebelum era zaman Majapahit, apalagi ini kan Bumi Sriwijaya ya Palembang. Betul. Hmm. Jadi di era abad 7, abad 8 itu Indonesia telah mencapai masa keemasannya pada saat itu. Bahkan Indonesia disebut uh, sebagai luas jangkauan Majapahit itu kan sampai melampaui uh, Melayu bahkan sampai ke uh, daerah Myanmar dan sebagainya sampai ke Asia Selatan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu Nusantara, maka jadilah Indonesia sekitar 76 tahun yang lalu. Nah, tema nasionalisme itu merupakan salah satu karakter utama pondasi daripada bangsa ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau apalagi di zaman sekarang Indonesia ini kan beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, beraneka ragam kepercayaan, beraneka ragam eh, apa ya latar belakang jadi otomatis founding father bangsa kita insinyur Haji Soekarno beliau sudah sangat menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan jadi makanya negara kita disebut negara kesatuan Republik Indonesia nah bicara soal negara kesatuan itu tidak lepas daripada eh, makna daripada bangsa ini yaitu bineka dan tunggal ika sehingga berbeda-beda namun tetap satu nah saya lihat karakter dari sekolah Maitreya Wira ini sangat unik, sangat bagus ya, karena sekolahnya juga keren ya. Di Sriwijaya ada sekolah sekeren ini, di Palembang ada sekolah kala ini kota-kota besar ini ya. Ini luar biasa banget. Dan yang terpenting bukan fisik bangunan sekolahnya. Di Surabaya juga banyak sekolah-sekolah yang lebih besar, tetapi apa isi dan kandungan yang diajarkan di dalam sekolah tersebut. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa anak muda atau sekarang generasi SMP, SMA, atau yang kita sebut generasi alfa saat ini, bahkan generasi Z, generasi Zoomers, itu yang mana dua tahun terakhir kita betul-betul dua tahun ini anak-anak harus semua sekolah di rumah. Inilah sesuatu tantangan tersendiri. Ya Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi yang terpenting adalah sekolah ini tidak menghilangkan esensinya. Bagaimana kita menanamkan nasionalisme sejak dini? Bagaimana kita menanamkan kecintaan kita terhadap negara sejak dini? Bagaimana kita men menciptakan bagaimana nilai-nilai luhur daripada pendiri bangsa kita itu sejak dini? Sehingga nilai-nilai universalisme itu harus dan wajib ditanamkan sejak dini. Sehingga anak-anak kita kelak akan menjadi penerus generasi masa depan bangsa. Ambil contoh saya. Kami dilahirkan di keluarga atlet. Saya sedang kecil sudah terbiasa menyanyikan lagu Indonesia Raya bukan pada saat upacara hari Senin. Tapi kami sudah terbiasa menyanyikan lagu Indonesia Raya di saat kami membela negara. Nah, salah satu esensi kalau membela negara di zaman sekarang adalah dari dunia olahraga. Nah, kakak saya itu dua orang adalah atlet nasional Indonesia. Jadi di zamannya itu mungkin kalau bukan Palembang ya tapi di Jambi itu di tahun 90-an itu ada perenang nasional yang hebat namanya Elvira Rosana Sution dari keluarga. Okay. Nah, kakak saya itu adalah kuartet Indonesia salah satunya berkiprah bersama Elvira Rosana Sution. Sehingga kalau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di negeri orang itu rasanya bangganya luar biasa. Nah, jiwa nasionalisme itu Wajib ditanamkan sejak dini, yang mana nilai-nilai ini semakin luntur karena perkembangan budaya dan zaman. Ya, Jadi, kita jangan sampai anak-anak sekarang lebih mengerti BTS daripada lagu, bendera, dan coklat itu tadi. Itu jangan iya. sampai gitu. itu yang harus kita tanamkan. Jadi, arus budaya yang dikembangkan dari luar jangan sampai menggerus nilai-nilai uh, luhur dari pendiri bangsa kita. Bayangkan anak sekarang lebih mengerti kimchi daripada ngerti gudeg, gitu. Nah, itu yang menurut saya sangat eh, fatal ya. Nah, kalau itu bisa ditanamkan, maka pempek Palembang itu tetap lebih terkenal daripada kimchi, ya. Itu yes, yang yes. itu kalau dari saya. Oke, okay, menarik banget ini ya. Ini baru dasar ya, dasar pendidikan yang ada saat ini. Nah, kalau eh, Melihat dari topik kita pada hari ini tentang karakter, oke, okay, Pak Chan ya, sebenarnya karakter seperti apa sih yang dimiliki? Sebaiknya dimiliki oleh generasi bangsa agar mampu bisa bertahan nih di kerasnya persaingan ketat di era saat ini. Baik, kalau bicara soal karakter, karakter hmm. itu tidak lepas. Apalagi ini masih anak-anak muda ya, betul, anak-anak SMP dan SMA. Jadi menurut saya, saya harus... Apakah meeting pagi hari ini juga begitu, orang tua? Eh, uh, ada yang didampingin, ada juga guru, uh, uh, guru sekaligus orang tua bagi anaknya. Karena mungkin kalau anak-anak oh. SMP, SMA mungkin nggak tahu ya, masih kenal saya nggak ya. Mungkin anak-anak sekarang kan suka nonton TikTok ya, eh uh. uh, suka nonton TikTok kalau di YouTube, mungkin nontonnya channel-channel gaming. Uh. Nah, kalau mungkin channel motivasi kayak gini yang penonton saya tuh rata-rata usianya 18 tahun ke atas, atau mereka yang sudah mulai bekerja, okay. atau biasanya anak-anak kuliah yang sudah bingung setelah saya tamat kuliah ini mau kemana. Betul, atau anak-anak SMK? SMK itu biasanya, setelah saya kejuruan, setelah saya tamat, ini saya mau kemana? Kebanyakan mereka searching ketemulah channel saya. Nah, anak-anak muda atau anak-anak yang SMP sma biasanya, kalau ketemu channel saya, itu uh -huh. topiknya kontennya biasanya tiga cara mengatasi rasa malas, <laughs> hmm. A -a, atau e, tiga tips terindah dari orang yang suka marah-marah. Contohnya okay. gitu, nah, itu biasanya ada mereka nonton saya sekali dua kali. Tapi anak-anak sekarang mungkin lebih kenal artis ya, atau lebih kenal atlet-atlet e-sport, gamer, dan sebagainya. Jadi kalau saya mungkin nggak kenal. Tapi mungkin orang-orang tuanya lebih banyak kenal saya, karena saya sering kali memberikan edukasi-edukasi konten-konten positif di channel saya, Success Before 30. Makanya saya sangat menghimbau orang tuanya kalau bisa juga ikut webinar pagi hari ini, kalau bisa himbauan saya, agar orang tua juga bisa selaras dan sejalan dalam mendidik anaknya. Nah, jadi karakter, Tadi pertanyaan dari saudara Fauzi, apa itu karakter? Nah, menurut saya karakter ini adalah jadi gini, karakter itu adalah step keempat atau step kelima ya, kalau saya nggak salah. Jadi saya step dulu, saya runtuh dulu sebelum terbentuknya karakter. Jadi karakter itu awalnya terbentuk dari yang namanya pikiran, ya. Jadi pikiran, jadi manusia itu kan punya pola pikir ya. Nah, dari pikiran pertama ini itu akan menentukan perasaan. Oke. Contohnya, saya berpikir sesuatu. Saya hari ini mau kemana? Ya, atau saya hari ini, eh, saya hari ini suka makan apa? Nah, saya pasti bermula dari pola pikir. Atau setelah saya tamat sekolah ini, nanti saya sekolah mau kemana? Nah, kalau masih SMP, SMA ini biasanya orang tuanya nentuin. Ya. Biasanya kalau udah kuliah, biasanya anaknya sendiri yang nentuin. Hmm. Nah, setelah tamat kuliah baru setelah ini saya mau bekerja apa hobi saya apa itu semua dari pola pikir pikiran dulu step pertama nah jadi makanya menurut saya hati-hati dalam menentukan pola pikir karena pola pikir ini merupakan sebuah fundamen atau akar dari segala jenis karakter nah kalau karakter itu sudah mendarah daging agak susah tapi yang terpenting adalah kita set dulu dari pola pikirnya. Nah, pola pikirnya akan menentukan perasaan ya. Jadi hari ini ketika saya sudah berpikir saya pengen makan pempek contohnya, uh -huh. maka perasaan saya saya mau cari pempek yang paling enak, yang terus enak. Ternyata pempek paling enak pempek buatan mama contohnya okay. gitu. Bukan pempek dari kota mana gitu atau dari buatannya siapa. Setelah saya makan pempek, oh enak banget ini rasanya. Nah, perasaan, akhirnya perasaan menentukan tindakan. Nah, jadi step ketiga adalah tindakan. Nah, tindakan ini adalah sesuatu yang terjadi karena pola pikir jadi kalau saya hari ini sudah habit, sudah menyukai sesuatu, saya akan makan pempek itu berulang-ulang. Contohnya juga, misalkan hari ini saya pengen ngurusin badan. Ya, kalau saya pengen ngurusin badan, saya dari pola pikir, saya harus menaik pola makan saya kurangi gorengan, rendah kalori, kemudian saya mulai rajin berolahraga. Nah, akhirnya perasaannya mulai dirubah. Biasanya pagi-pagi bermalas-malasan, alasannya nggak punya waktu, saya capek, kalau badan sakit semua, kalau raga. Nah ini sekarang kebiasaan ini akan terjadi. Kebiasaan ini akan terjadi. Akhirnya dia menentukan new habit. Ketika pola pikir ini terus terjadi dan akhirnya terjadi kebiasaan baru. Akhirnya awalnya nggak enak, lama-lama jadi enak. Contohnya kayak sepedaan aja atau jalan pagi. Dan itu semua bermula dari pola pikir gitu. Nah akhirnya terjadi habit. Nah ketika sudah terjadi kebiasaan, sorry tindakan dan akhirnya keempat baru terjadi yang namanya kebiasaan. Nah jadi habit ini. Uh, adalah sesuatu yang dilakukan oleh tindakan. Nah akhirnya tindakan ini menghasilkan kebiasaan. Jadi awalnya mungkin capek, males, akhirnya lama-lama kebiasaan. Sama kayak waktu awal kita kena pandemi, kita nggak terbiasa kan? Mm -hmm. Biasanya kita tatap muka. Kok sekarang bahkan anak-anak sekarang lebih mengerti otak hati zoom daripada orang seusia kita, karena <laughs> zaman kita sekolah kita nggak ngerti zoom. Saya setup zoom ini aja, saya suruh anak saya ngeset set up, okay. dan saya yang ngeset up. Ya kan, karena saya sendiri bingung juga ini setup zoom ini gimana kita jarang pakai. Nah itu kebiasaan dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang barulah terjadi yang namanya karakter. Jadi karakter inilah terbuat terjadi karena kebiasaan yang diulang-ulang yang berasal dari tindakan dan dari perasaan yang diulangi setiap hari serta dari pola pikir yang awalnya terbentuk. Jadi oleh sebab itu karakter oke okay, itu tidak terjadi dalam satu malam. Karakter oke okay, itu harus dibangun berpuluh-puluh tahun. Apalagi kalau anak-anak sekarang. Nah sama seperti anak sekarang kan uh, lebih. Anda tanya uh, channel gaming apa? Kalau anak-anak SD mungkin sekarang doyannya main Roblox sekali ya. Roblox oh. Kalau sudah main Roblox itu suka banget gitu Dan jangan kaget kalau anak-anak sekarang mereka itu tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris sendiri. Iya. Ya. Karena mereka itu padahal orang tuanya nggak ngerti bahasa Inggris. Kok bisa, karena channel YouTube yang mereka tonton itu setiap hari channel luar dan mereka itu bisa berbahasa Inggris dengan fasihnya. Ya, padahal kita kalau dulu kita kan harus les dulu ya, les bahasa Inggris ya. Atau mungkin uh, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, akhirnya kita uh, mencari cara bagaimana caranya supaya pelajaran Inggris nilainya uh, bukan lulus tapi lolos gitu. <laughs> lolos gitu. Oke. Okay. Dapat nilai yang bagus. Yang penting lolos aja nggak usah nilai yang bagus. Uh -huh. Nah. Anak sekarang kenapa bisa begitu? Nah inilah perubahan arus budaya dan informasi. Nah inilah yang saya selalu tekankan pentingnya orang tua dalam pendampingan. Orang tua nggak bisa lagi pakai cara kayak dahulu. Kamu jangan nonton ini, kamu jangan nonton itu, ya kan? Kalau kamu jangan nonton ini, jangan nonton itu, anak sekarang memberontak. Ingat generasi sekarang beda dengan generasi kita dulu. Generasi kita dulu, saya waktu kecil cuma nontonnya TVRI. Oke. Nggak punya pilihan yang lain. Hitam putih. Nggak punya pilihan yang lain. Sekarang Anda bisa nonton jutaan channel setiap harinya. Mau bahasa apapun bisa. Ya kan? Mau nyanyi lagu apapun bisa. Mau main game apapun bisa. Mau kenalan dengan orang kayak apapun bisa. Makanya saya suka banget sekolah Maitreya Wina. Pondasi utamanya adalah dunia satu keluarga. Ini keren banget. Kenapa? Karena meskipun kita berbeda-beda di seluruh dunia, tapi visinya satu. Nah orang tua kita nggak bisa saklek. Kamu kok anak saya kok main game terus ya setiap hari ya? nah kita mungkin sekali dua kali kita bisa disiplin nanti saya juga kasih tips parenting dari saya bagaimana cara membuat anak kita itu e, di zaman sekarang kita nggak larang tetapi kita juga kondisikan jadi nggak bisa karena kebetulan saya juga konten creator jadi saya paham betul psikologis anak sekarang kalau anak-anak sekarang ini kita larang ah dia bisa main sama temennya ya kan dia bisa chat sama temennya ya kan dia pokoknya ada aja cara ketemu sama temennya Nah, apalagi zaman sekarang dibatasi. Apakah di sekolah MyTrevira udah sekolah offline? Saat ini eh, kita hybrid setengah online, ada yang setengah offline. Tapi anak. SMP, SMA sudah mulai tatap muka. Baca. Kalau anak-anak, eh, syaratnya harus vaksin ya. Kalau nggak salah ya. ya, vaksin dua kali udah dilangsungkan di SMP dan SMA. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin udah lama rindu nggak bertemu tatap muka. Mm -hmm. itu, eh, bagus, karena interaksi itu penting banget. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia sekolah Zoom, memang wajah dan layar lihat laptop, tapi di bawahnya lagi main game. Itulah anak zaman sekarang. Lagi main game atau lagi mau ngapain. Nah inilah suatu kendala di mana dia tidak bisa lakukan itu di kelas kan. Nah, nah era zaman sekarang, ini yang jadi problem. Nah oleh sebab itu, meskipun harus open cam, open kamera, tapi kan kita nggak tahu. Nah peran orang tua di sini itu harus sangat penting banget. Kejujuran. Jadi anak itu, kita nggak bisa pungkiri juga anak itu mengalami yang namanya boring, hmm. ya, atau masa-masa kebosanan, ya. Jadi otomatis wajar kalau anak-anak itu mencari satu uh, uh, apa ya aktivitas supaya mengatasi rasa boringnya, karena dia kan cuma berhadapan dengan layar laptop, dia nggak berinteraksi dengan teman temannya. Nah itulah sebab dan saya khawatir juga zaman sekarang kalau ujian, uh, gurunya yang pusing, karena uh, kalau dulu di sekolah kan kita bisa ngawasi orang ini ngerpek atau menyontek atau tidak. Nah sekarang di sekolah di rumah ya dia open book terus tiap hari. Apakah ujiannya harus diselesaikan open book atau bagaimana? Ini pasti gurunya yang pusing. Nah itulah sebab menurut saya karakter itu mulai kalau kepingin anak kita tuh jujur punya integritas yang bagus mulai ditanamkan dari pola pikir dan menurut saya andil orang tua penting. Kamu suruh anak anda jangan merokok tapi waktu kamu kasih nasihat sambil merokok sudahlah jangan merokok kayak papa, nggak bagus. Tapi papanya sendiri merokok. Bagaimana kita mau bangun karakter anak? Kamu itu jangan menyuri, tapi bapaknya setiap hari mencuri. Ya Nah, itu bagaimana kita itu bisa memberikan nasihat yang terbaik karena the best teacher untuk anak-anak is their parents. Jadi orang tua mereka. Apakah orang tua mereka itu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya? Nah, menurut saya kembali lagi ke karakter oke, okay, itu dari lima step itu tadi karakter itu ditentukan dari pola pikirnya dan anak-anak belajar dari orang tuanya. Kalau dia tidak menemukan figur orang tua yang baik, dia akan cari figur lain. Nah, figur lain itu siapa? Bisa jadi influencer, bisa jadi artis atau tokoh yang dia kagumi, ya kan? Atau orang yang dia anggap bisa menjadi panutannya. Makanya bahaya sekali anak-anak zaman sekarang. Ya, atau kalau anak-anak remaja sekarang. Uh, pengen main trading akhirnya jadi afiliator kayak ditangkap Indra kan masuk penjara ah kacau lah nah, itu nanti kita kasih belakang nah, itu topik-topik ya. topik yang viral ya yang lagi diangkat oleh Pak Chandra Putra Negara pastinya nanti. Ya, di YouTube channel. Ya. Mm -hmm. oke okay, ada sebuah statement yang menarik untuk diangkat ya Pak Chandra ya yang mengatakan bahwa pendidikan karakter di masa pandemi tanggung jawab siapa Pak Chandra Pendidikan karakter di masa pandemi, tanggung jawab kita bersama. Lah. Kita nggak bisa mengatakan, orang tua ngomong, Loh, saya kan sudah bayar sekolah, ini tanggung jawab sekolah. Dong. Saya cari nafkah untuk saya sekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Yes, saya setuju, tapi tidak 100%. Kenapa saya katakan? Sekali lagi saya selalu berpesan sama orang tua, itu anak kamu, bukan anak sekolah. Itu darah daging kamu, bukan darah dagingnya guru di sekolah. Guru itu faktor eksternal, dia cuma bisa membantu dari luar. Tapi faktor internalnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang melahirkan anak kalian, yang mau punya anak juga kalian, oke, okay. yang membesarkan anak juga kalian, dan tidak bisa kita cuma bayar terus anak kamu tumbuh sukses seperti harapan kamu. No, itu yang selalu saya tekankan pada orang tua. Orang tua kalau saya bicara begini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. I don't care. Tapi saya lagi saya katakan tidak ada mantan guru ada mantan istri ada mantan suami ada mantan anak tidak ada itu pesan saya jadi kalau saya mau berpesan tanggung jawab siapa bersama sekolah dan kita sebagai orang tua oke okay. baik nah terkait uh, masalah tanggung jawab mungkin dua tahun di masa pandemi ini pak chandra ya Mungkin banyak orang tua lagi-lagi mengeluhkan pendidikan anak yang kurang efektif nih sampai dengan saat ini. Mungkin boleh ada pesan untuk orang tua ataupun juga anak bagaimana mereka ini bisa berkolaborasi supaya semangat di dalam belajar itu sama seperti dua tahun sebelum pandemi ini uh, melanda. Baik. Ini kan nggak lama lagi Indonesia sudah mau menuju endemi ya. Uh -huh. Saya juga barusan diundang uh, dinner uh, dua minggu lalu sama Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Okay. Dia sudah bicara bahwa uh, ini kisi-kisinya. Semoga bulan uh -huh. Juni ini Indonesia sudah mau transisi menuju endemi. Amin. Jadi kita harus bersabar ya bersabar. Kalau kita menyalahkan pandemi terus ini terjadi di seluruh dunia. Ini bahkan zaman kakek kita kalau masih hidup pun ditanya, mereka nggak tahu apa itu pandemi. Karena ini terjadi terakhir flu Spanyol tahun 1920-an. Nah, berarti kita nggak bisa nyalakan. Ini kan problem dunia. Hmm. Tapi bagaimana negara kita itu bisa cepat kayak Eropa, seperti London sekarang udah nggak pakai masker lagi, pertanian sepak bola dibuka, di Amerika pertandingan NBA itu sudah orang nontonnya nggak pakai masker lagi. Ya itu kuncinya karena kecepatan vaksin. Jadi kalau vaksin sekarang sudah merata, cepat atau lambat ya kita ikuti protokol. Tapi kembali lagi, jadi yang pertama good newsnya semoga Juni ini sudah bisa melandai. Memang sekarang sudah melandai, Juni ini sudah bisa transisi menuju endemi. Kenapa kita nggak bisa kayak Singapura yang begitu cepat endemi? Ya perhatikan dulu dong, Singapura penduduk cuma 4 juta. Indonesia mungkin 4 juta itu itu aja cuma satu kota Satu provinsi Jawa Timur aja udah 30 juta gitu. Jawa Barat aja 35 juta. Bagaimana kita bisa samakan? Nah itu kalau 4 juta, ngurus orang 4 juta sama ngurus orang 280 juta beda dong. Jadi otomatis dan kita terpisah dari negara kepulauan. Aksesnya itu juga tidak mudah. Tetapi yang terpenting adalah toh negara ini cepat atau lambat akan pasti tertransisi menuju endemi. Bukankah sekarang juga sudah uh, mulai tatap muka offline. Jadi ya. uh, kita lupakanlah dua tahun proses. Tapi kita harus ambil positifnya ya. Kalau saya nggak pernah menyalahkan keadaan ya saya mungkin awal-awal stres juga. Saya stres juga tiga bulan awal. Wih, ngapain ya? Cuman di rumah, work from home, work from office. Kerjanya cuma makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Bingung saya. Yang mana saya itu, biasanya saya itu satu bulan naik pesawat bisa sampai 16 kali, 20 kali. Biasanya terbang sana, terbang sini. Sekarang tiba-tiba di lockdown di rumah. Naik pesawatnya cuma virtual. Bingung saya. Aduh, awalnya stres. Tapi akhirnya, ya sekali lagi kita harus berdamai dengan covid tapi saya bersyukur setelah bulan ketiga saya belajar sesuatu. Apa yang saya pelajari? Pertama, kita bisa lebih beradaptasi meeting secara zoom. Kalau zaman dahulu mau cek jadwal saya, saya harus terbang ke Palembang memberikan motivasi kayak gini. Kayaknya mungkin mau cari jadwal saya sampai dua tahun ke depan nggak ketemu deh. <tuk> Tapi sejak adanya zoom sekarang memungkinkan saya berada di sini. Yang penting saya ambil waktu beberapa saat dan itu memungkinkan itu bisa terjadi sehingga kita bisa menjauhkan yang dekat gitu. Nah tapi salah satu challenge-nya adalah mendekatkan yang jauh kan. Jadi kalau kita makan malam, uh, sometimes kita juga uh, apa sama anak-anak kalau bisa jangan pakai HP bersama lah. HP-nya diletakkan, kita bikin keakraban bersama-sama, sharing bersama-sama. Jadi jangan sampai di satu rumah jaraknya cuma satu meter tapi semuanya empat orang pegang HP masing-masing. Nah itu yang membuat diri kita akhirnya semakin jauh. Semua punya dunia masing-masing. Bapaknya nonton film, ibunya nonton drakor, anaknya nonton channel game, yang yang cowok nonton channel sepak bola. Ah kacau lah. Nah zaman sekarang ini. Jadi semua sudah punya dunianya masing-masing. Nggak bisa seperti itu. Jadi tentunya pesan saya adalah ini bukan salah siapa-siapa. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi dua tahun ini kita belajar apa saya selama dua tahun ini justru saya bersyukur saya nambah tiga perusahaan baru ya dan itu semua secara virtual saya menemukannya itu kolaborasinya secara virtual dan saya dari situ bisa tatap muka dan selama dua tahun ini saya justru banyak peluang baru yang saya bisa kerjakan nah kalau kita menyalakan pandemi terus kita menyalakan dua tahun ini saya kehilangan pekerjaan dan sebagainya berarti anda nggak bisa berdamai dengan covid anda selalu menyalakan keadaan Terus bedanya apa kita manusia sama hewan? Maaf loh ya, saya ngomong agak kasar. Hewan itu manusia yang paling sulit beradaptasi. Contohnya ikan air laut diletakkan di akhir air tawar. Mati iya kan? Begitu juga sebaliknya, ikan air sungai diletakkan di laut, nggak lama lagi mati. Nah, kalau manusia kita awalnya nggak bisa berenang, tapi sekarang kita mau nggak mau harus berenang. Iya kan? Meskipun cuman gaya batu, kayak gaya apa, kayak yang penting kita bisa ngambang gitu loh. Nah, karena apa? Kita harus berdamai dengan keadaan karena manusia itu adalah makhluk yang paling cepat bisa beradaptasi. Kalau kita masih menyalahkan keadaan-keadaan keadaan, saya gaptek, saya nggak bisa online, saya gap. Itu sama aja kita mensabotase pola pikir kita lagi sebelum terjadinya karakter itu tadi. Kita sudah membatasi diri kita, saya gaptek, saya tua, saya sudah nggak berarti apa-apa. Itu sama aja kita itu mensabotase cara berpikir kita. Nah, sama aja kayak kita membatasi. Padahal manusia itu adalah unlimited power. Manusia itu mempunyai kekuatan yang tak ter 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 terbatas. Kita tuh punya pola pikir yang luas. Kita tuh punya pola pikir yang tak terbatas. Tapi kenapa kok kita membatasi diri kita hanya gara-gara gara sebuah pandemi gitu? Ya kan? Nah, memang saya banyak teman yang di saat pandemi usahanya hancur, tapi juga banyak teman-teman saya gara-gara gara pandemi usahanya semakin maju karena dia mulai mengerti dunia digital, dia mulai mengerti Secara daring, bahkan uh, mulai mengerti TikTok, ya kan? Terus Anda selalu berkata, "Wah, saya sudah tua." Nah, kalau bicara tua, lu sama tua, lu sama gua tua mana gitu loh. Saya usia sudah hampir setengah abad, tapi saya masih bisa bikin konten creator. Makanya, saya kalau kumpul sama anak-anak SD, anak-anak SD itu pertanyaannya selalu satu sama saya: "Ini lucu, Pak Fauzi, yaitu Om, gimana supaya subscribernya banyak?" ya gitu. nah, oke, itu anak-anak kecil itu selalu tanya gitu sama saya. Saya candai nama mereka, saya selalu, saya nggak mungkin dong kasih tips-tips yang sesuai bukan usianya mereka. Hmm. Saya bilang, ini, kamu sekolah yang rajin, ya kan? Kamu happy. Kalau happy nanti direkam di kamera, habis itu diupload di TikTok, moga-moga rame. Nanti kan subscribernya nambah sendiri. Nah, saya ngomong kayak gitu. Jadi artinya jangan terbebani mereka, mereka tuh masih anak-anak. Jangan dibebani mereka dengan pola pikir kita orang dewasa. Nggak, nggak sewaktunya. Tapi sebaliknya, orang dewasa, kita juga jangan berpikir bahwa, ah, saya sudah tua, saya sudah gaptek. Kenapa enggak? gitu? Bahkan sekarang ada om-om itu yang joget TikTok itu ya, di garasi apa itu, ada lima atau tujuh orang itu yang viral banget, om-om itu sampai di-share banyak artis, itu usianya udah tua-tua semua, 50 tahun, tapi jogetannya itu keren. Apakah mereka, saya percaya mereka nggak dilahirkan sebagai penari, gitu. tapi mereka itu bisa beradaptasi. Nah, poin saya di situ. Jadi kita jangan membatasi diri karena itu sudah mensabotase pola pikir kita. Kalau kita sudah menstop mensabotase pola pikir kita, akhirnya ke depannya karakter kita udah jadi masalah. Gara-gara akarnya tadi itu kita nggak beresin. Jadi pesan saya dua tahun ini malilah kita berdamai dengan COVID. toh sekarang sebentar lagi balik ke endemi. Justru balik ke endemi kita akan kembali seperti dua tahun yang lalu plus kita mengerti dunia online. Nah itu nilai plusnya. Mari kita. Hmm. Ambil berkahnya saja, ya Pak Chandra. Ya, yes. di dalam masa pandemi ini, baik untuk anak-anak boleh uh, yang ingin bertanya, ya bisa ketik di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaan Anda, baik Pak Chandra. Kembali lagi nih, uh, melihat banyak sekali pada saat pembelajaran online ini, ya <tuh> mungkin penyimpangan-penyimpangan perilaku dari anak-anak zaman sekarang, nih, ya, mulai dari kecanduan game online kadang-kadang membuat mereka itu emosinya jadi nggak stabil nih ya terkesan juga uh, suka menyendiri tidak mau diganggu seperti itu bahkan orang tua manggil pun kadang pura-pura nggak -pura mendengar nih kira-kira ya. Pak Chandra ada tips nggak untuk anak-anak yang seperti ini ada hmm, silakan Pak Chandra saya ada jadi gini saya juga salut sama orang tua zaman sekarang terutama mama-mamanya saya salut banget hmm. karena mama ini kan menjadi guru di rumah iya Double job ya, pekerjaannya menurut saya ibu itu adalah CEO paling hebat. Okay. kenapa? Karena Chief Everything Officer, dia bisa can do everything. Makanya yeah. tepuk tangan untuk para ibu-ibu. Yeah. Saya salut untuk para ibu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Jadi pertama ibu-ibu dulu kalau pagi ngantar anak sekolah, udah dia selesai dia ngurus rumah aja. Sekarang dia That's... udah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, ya kan, dan ngurus segalanya. Nah, Buat dia tugas. Apalagi ibu ibunya ikut stres, <laughs> karena anaknya di rumah dia juga terpaksa harus mendampingin di rumah. Maka peranan ibu itu sangat vital. Nah, eh, betul. Kalau anak itu tiba-tiba menyendiri, kecanduan game online dan sebagainya. Gini, kita harus cek dulu. Pak Fauzi waktu masih SMP suka nggak main game juga? Ayo jujur. Tidak. Just tidak. Tidak. Iya. Terus hobinya apa waktu SMP itu? Saya hobinya main sepak bola malah. Oh, hmm. nah ini inilah perbedaannya zaman anda sama zaman sekarang. Betul. Anda sekarang juga hobi main sepak bola, jangan salah. Tapi main sepak bolanya di HP, di online. Oke. Okay. Main FIFA, main apa dan sebagainya. Tapi sama-sama. Artinya otak kita ini kan harus dibuat kreatif. Jadi kita itu suka hobi sepak bola, hobi main basket, hobi main peta umpet kalau kita mungkin SD mungkin. Nah. Mereka sekarang juga peta umpet, tapi peta umpetnya online gitu. <laughs> ya kan? Nah, sama gitu loh kan. Kita lihat mereka juga main game 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 apapun. Nah, ditambah lagi zaman sekarang anak-anak itu punya figur di game. Nah, figurnya itu mungkin melihat Just No Limit contohnya. Ya, yang lagi main apa sih Just No Limit itu? Game-nya apa namanya? Hah? Mobile Legend. Nah, ini anak saya bukan, makanya saya tanya dia dia lebih ngerti gitu. Mobile yeah. Legend atau game apa sih sekarang yang lagi populer ya kan nah Roblox itu kalau anak-anak SD nah jadi Up intinya kan? intinya itu satu pesan saya uh, peran orang tua dalam hari ini terhadap anak itu penting banget karena gini kita tidak bisa pungkiri karena apa karena di zaman kita Pak Fauzi kita nggak ada hmm. tapi zaman sekarang semuanya disediakan murah cepat dan kemudian no buffering kalau zaman YouTube dulu masih buffer, pencet sebentar muter. Gitu. Sekarang YouTube cepat sekali kecepatannya. Apalagi kalau wi WiFi sekarang juga kecepatannya bagus-bagus. Nah kita nggak bisa salahkan. Nah sekali lagi kita nggak bisa memaksakan zaman kita kepada anak sekarang. Makanya tips pertama, tips pertama, orang tua nggak bisa ngomong main apa itu game itu semua nggak boleh, nggak bisa ngomong gitu. Yang benar adalah orang tuanya ikut download juga menurut saya terus kemudian minimal kita tahu itu isi game apa bukan ikut main meskipun kita main kalah terus saya pernah tuh lucu sekali saya nggak tahu ya di Palembang ada time zone nggak ya ada dong ada ya Nah ada baca oke okay. di time zone itu kan ada dance itu loh yang kita kiri kanan, kanan. Uh -huh. okay. saya pernah main itu tahu nggak saya lawannya anak SD oke okay. nah, ini kan umum -um nggak tahu malu nih Gatuh banget gitu ya oke okay. tapi saya saya main. Dan seperti Anda ketahui, saya pasti kalah sama anak kecil itu. Tapi saya main. Satu time zone ngumpul tertawa, mengetahui saya. gitu. Kenapa? Anak itu dapat nilai A, saya dapat nilai E. Karena nggak satu pun yang bisa saya pencet kaki saya. Apakah saya nggak tahu malu? Orang boleh mengatakan saya nggak tahu malu. Tapi apa yang sedang saya lakukan? I'm still showing something with my child, with my kids, that I as a parent, saya sebagai orang tua, saya itu menunjukkan bahwa saya bisa masuk dunia lu gitu loh. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Nah orang tua sekarang itu nggak boleh egois mengatakan, eh nggak usah main game, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh kata nggak boleh nggak boleh ini tidak menjawab kebutuhan anak. Saya nggak suruh. Jadi sometimes orang tua itu juga harus bisa jadi anak-anak. Yang saya maksud jadi anak-anak itu bukan sikapnya, tapi yang saya maksud itu kita supaya menelusuri jalan berpikir anak apa sih? Jadi jangan salahkan kalau anak kamu lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan kata-kata kamu, karena dia mendapatkan jawaban dari orang lain, tapi tidak mendapatkan jawaban dari anda sebagai orang tua. Itu pesan saya. Nah jadi pesan saya hati-hatilah dalam hal ini. Ketika kita bisa, saya nggak menyuruh kita untuk uh, anda itu memahami betul game itu. Tidak perlu. Tapi setidak-tidaknya kita bermain bersama, ketawa bersama. At least anak-anak akan tidak ada gap di antara kita. Ini adalah generasi yang paling parah. Gap generation. Hubungan orang tua dan anak terputus. Karena kita dibesarkan dengan dunia offline. Tiba-tiba mereka sekarang mengerti dunia online. Orang tuanya gaptek, nggak ngerti sama sekali. Itu yang pertama. Kedua, sandwich generation. Bahasa zaman sekarang. Sandwich generation. Jadi kayak Pak Fauzi sekarang menghidupi orang tuanya juga, menghidupi anaknya juga. Jadi ini generasi di tempe penyap ini, iya, tengah-tengah. hamburger -tengah. generation. Jadi artinya anda tuh menghidupi dua. Ini yang akhirnya dan yang itulah sebabnya anak sekarang I need healing. Okay. <laughs> Saya itu dikit-dikit butuh healing. Yeah. Saya dikit -dikit butuh leisure. Iya kan? Saya dikit-dikit butuh uh, merelaksasi. Nah itulah generasi zaman sekarang. Iya kan? Karena apa? Nggak nyalakan. Mereka lihat selebgramnya. Mereka lihat. Youtubernya, uh, dikit-dikit YouTuber uh, kok traveling enak ya ke Labuan Bajo, enak-enak ya, bentar-bentar traveling ke Korea, enak ya, bentar-bentar traveling ke New Zealand, enak banget. Saya nggak bisa, nggak punya duit ke sana, tapi saya liburan online. Saya hari ini yang penting saya bisa healing. Nah, itulah anda Zaman kita nggak ada. Kita mau cuman cuma lihat New Zealand, ada sih. Lihatnya di kalender doang. Gambar. Oh New Zealand bagus. Di peta anda, kalau enggak ya. Anda mau search apapun, you can anything. Jadi kita sebagai orang tua gimana? Ya orang tua kita harus menuntut dong. Kamu cuma menuntut anak kamu sekolah, kenapa kamu nggak menuntut dirimu sendiri untuk adaptasi dengan zaman sekarang? Makanya saya seminar pagi ini, hari ini, saya nggak salahin anaknya. Karena anak itu cuma buah. Benihnya adalah orang tua. Saya salahkan benihnya. Dong. Jangan salahkan sakit jantung kolon, salahkan merokoknya. Dong. Jangan salahkan obesitasnya, jangan salahkan kamu suka makan gorengan. Dong. Jangan salahkan kamu hari ini hidupnya melarat dan miskin. Waktu mudanya ngapain aja dong. Nah, ini yang selalu saya tegaskan. Jadi jangan pernah salahkan akibat, salahkan sebabnya, salahkan benihnya. Apa yang menjadi problem? Makanya anak-anak hari ini, meskipun Om ini lagi ngomong apa, kalian nggak tahu anak-anak, tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya Om ini mewakili orang tua kalian, uh, bicara sesuatu fakta, agar kita tahu ke depannya itu kita bakal jadi apa. Kurang lebih gitu, Pak Fauzi. Baik, Pak Chandra. Menarik banget ya. Nanti kita akan undang ini wajib ini untuk seminar parenting ya bagi Pak Chandra Putra Negara <laughs> Udah keep dulu ini. <laughs> ya, ya. Oke, okay, Pak Chandra, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin uh, selama masa pandemi ini ternyata karena uh, peralatan alat ala teknologi yang modern makin lama ya, juga game-game online yang semakin menjamur sehingga kadang-kadang tugas itu dibengkalaikan nih. Ada tips nggak buat anak-anak ini kembali move on untuk kembali ke track yang sebenarnya nih. Oke. Saya tadi belum selesai, saya lanjutkan lagi. Jadi, Boleh, Pak. Silakan. Karena anak ini kan sekarang hidupnya itu banyak di rumah ya, online. Untuk hmm, maka saya pun sebagai orang tua mengambil inisiatif. Ketika dia zaman sekolah selesai jam 7, anggaplah selesai sampai jam 1 kurang lebih begitu ya. Maka saya akan memberikan aktivitas yang sangat berat di luar jam 1. Tapi offline. Nah, aktivitas beratnya itu apa? Tapi dia having fun. Karena dia udah boring di rumah, yaitu apa? Paling gampang adalah manusia ini kan terdiri dari tiga. Mind, body, and soul. Tubuh, pikiran, hmm. dan jiwa. Nah, maka kalau dia mainnya udah capek, soulnya udah capek, bodinya yang Jadi, saya wajibkan anak saya olahraga. Jam 1 sampai jam 6 sore. Wajib tidak bisa tidak. Entah dia ikut klub, entah dia ikut sepak bola, entah ikut basket, entah ikut pencak entah ikut taekwondo, entah ikut futsal, entah ikut apapun, pokoknya tidak boleh aktivitas online lagi. Supaya dia balance. Nah, kalau dia udah keluar keringat, apalagi anak-anak anak-anak SMP, SMA yang fisiknya lagi kuat-kuatnya, tidak disalurkan bahaya itu. Jadi buatlah dia capek. Ketika dia udah capek secara fisik Iya kan? Besoknya fresh lagi dia. Online-nya dia bisa diem. Kenapa anak itu bisa menyendiri? Kenapa anak itu bisa lari ke sana, lari ke sini? Kenapa dia bisa 24 jam, bahkan 48 jam, nggak makan, nggak tidur, bisa lihat game itu nggak selesai-selesai? Karena fisiknya nggak capek. Itu jawabannya. Jadi itu salah siapa? Salah orang tuanya lagi. Kenapa Anda tidak memberikan aktivitas fisik pada anak Anda supaya anak Anda itu Capek gitu loh di, di aktivitas fisiknya. Salah orang tuanya dong, ya kan nggak bisa salahkan anak. Anak nggak punya pilihan. Nah, orang tuanya tidak memberikan dia ruang untuk dia beraktivitas lelah secara fisik. Kalau dia lelah secara fisik, tidak terjadi. Dia akan nyerang psikisnya. Akhirnya, anak ini akan halusinasi. Anak ini adalah overthinking, dan anak ini akan menjadi anxiety. Nah, ini adalah menjadi penyakit mental mental illness yang amit amit jabang bayi jangan sampai terjadi sehingga anak anak zaman sekarang menjadi minder anak sekarang menjadi tidak berani bertatap muka secara offline ketemu orang kayak cuek cuek aja tidak tegur sapa kenapa karena ruang itu diciptakan hanya dia dan dimensinya itulah sebab online ini menjadi dunia yang paling menyenangkan bagi orang-orang introvert. Orang-orang hmm. introvert seolah-olah menjadi menemukan dunia yang baru dan kita malah mengintrovertkan uh, malah mem memaksimalkan nilai introvertnya dia apakah salah menjadi introvert tidak salah tetapi hidup itu harus balance kalau kita terlalu introvert dominan 100 bahaya Berarti besok kita tinggal di hutan aja seorang diri ya, oke ya kan? kita nggak perlu lagi apa anda mau meneladani Buddha Siddhartha mungkin kali ya ya Buddha Siddhartha nggak introvert loh ya dia mungkin seorang pertapa tapi akhirnya dia itu bisa berinteraksi sosial juga. Nah yang khawatir ini kalau ketemu manusia takut gitu. Loh, kayak ketemu hantu. Nah ini kan kaca orang introvert ini. Hmm. Kaca pada cuek-cuek, nggak mau kayak 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 nggak nyaman gitu. This is not my life. Nah yang benar adalah bagaimana kita. Anda tahu Boy William kan? Ya. Yeah. Boy tahu William orang introvert loh. Hmm. Wow, Anda pasti shock. Sahabat saya itu Boy William. Nanti saya lagi ada main film sama dia. Nanti, wah, bocoran dulu bulan Juli tampil di video.com nanti. Oke. Okay. Itu berjudul up, up 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 above. Nah itu bisa anda bayangkan? Itu seorang introvert. Tapi dia bisa memaksa nilai introvertnya. Dia bisa akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang adaptif dengan bertemu dengan siapapun. Nah anak-anak zaman sekarang harus seperti itu dong. Nah orang extrovert akan merasa sangat tersiksa dengan keadaan pandemi ini. <laughs> Karena dia kehilangan dunia ini nah makanya saya bilang orang introvert tambah nyaman sejak adanya pandemi ini karena dia memang udah dasarnya nggak suka ketemu orang hari ini diwujudkan pula doanya hmm. okay. iya kan nah akhirnya saya per berpesan bagaimana supaya ini tidak terjadi kita nggak bisa yang benar adalah kita beradaptasi yang pesan saya kepada orang tuanya adalah beri dia aktivitas fisik entah ikut olahraga entah ikut klub entah apapun itu Intinya fisiknya harus sampai. Anak usia 12 sampai 18 tahun. Makanya kenapa disebut ABG. Anak baru gede. Karena itu usia pencarian jati diri. Pencarian jati diri ini harus ya diberikan fisik aktivitas fisik yang berat menurut saya. Berat setiap orang relatif ya. Intinya dibuat ya. capek deh. Seperti kayak gitu. Itu pesan saya. Nah, jadi pertanyaannya tadi Pak Fauzi apa yang terakhir? Sorry. Pertanyaannya adalah uh, Apa tadi ya? Jadi lupa. <laughs> ya, intinya uh, saya tadi bilang kan uh, bagaimana anak-anak itu kecanduan game online kan? Iya, iya. Ya. Bagaimana, Dia itu bagaimana punya tips untuk uh, membangkitkan semangat anak-anak tersebut supaya nanti nggak uh, kecanduan lagi kemudian membangkitkan rasa semangat mereka di dalam pembelajaran. Saya, saya. hari ini, tadi kan saya Tadi saya dari sisi orang tua. Uh, orang tua. Hmm. Nah, sekarang saya mau membela sisi anak nih sekarang. Yeah. Nah, okay. Jadi anaknya nggak enggak kayak di semester ini orang tuanya tadi kena semester. Sekarang nih anak-anak justru anak-anak ini saya mau menghibur sedikit. Nggak salah loh jadi gamers. Hmm. Sekarang ada profesi baru loh, Pak Fauzi, yaitu Betul. atlet e-sport. Anda tahu gajinya atlet e-sport berapa oh. kalau rata-rata di Indonesia? 400 juta per bulan. Wah, saya ngomong kayak gini nanti guru Maitreya Wira mau jadi atlet e Mau Ngajar lagi kacau nih jadinya. Exactly. And you know, atlet e sport itu teman-teman saya itu gila loh. Yang nonton itu bisa 2 juta orang kalau sekali live. Ya, dan itu kemarin ada seorang anak petani loh anak petani usia 18 tahun, bapaknya tiap hari meluku di sawah, ibunya cuma buka warung di rumah. Ya gitulah orang tuanya jengkel lihat anaknya tiap hari main game. Eh nggak taunya anaknya tiba-tiba bikin channel YouTube dan dipanggil jadi atlet e-sport. Dan income-nya segitu, tiba-tiba sebagai balas budinya sama orang tua, orang tuanya diumrohkan. Orang tuanya kaget. Loh, kok bisa? gitu? Gak tau lah anak saya tiap hari main game. Makanya kita nggak bisa. Nah itu kalau positifnya ya, kalau naik hmm. jadi kecanduan, jadi afiliator, jadinya <laughs> kacau ini. Tapi pesan saya bukan itu. Pesan saya adalah, mari, sosial media itu seperti pedang bermata dua. Apakah dia akan jadi yang positif, dia akan jadi atlet. Kalau negatif, ya dia akan jadi korban. Itu aja. Nah, makanya pesan saya, ya moga-moga kita doain dia jadi atlet. Kalau dia memang hobi dan dia punya talent. Enggak semua orang loh ya punya talent. Kalau dia memang punya hobi dan talent, kita dukung. Sebagai orang tua kita dukung. Tapi sebaliknya kalau dia tidak punya talent, ya kita nggak bisa nggak bisa paksakan. Yang takutnya dia jadi korban aja. Makanya saya bilang kalau jadi korban mending dikasih aktivitas fisik. Kalau dia fisiknya udah terkuras habis, lelah capek tidurnya udah ngorok. Tahu-tahu bangun pagi sekolah. Nah, ya udah. Jadi malam nggak akan main game lagi sampai jam 4 subuh gitu. Itu sih pesan dari saya. Oke okay, Pak Chan, luar biasa. Ini udah satu jam berlalu cepat sekali ya kalau udah berbicara oh, udah mengenai sejati. karakter Oke okay. <laughs> Sukses Yes. Ini ada 352 partisipan yang ada di Zoom dan sudah ingin siap bertanya nih ya. Kita persilakan bagi yang ingin bertanya. Tadi sudah ada Livia Herianto. Halo, saudari Livia. Ya, di... Iya. oke. Ingin bertanya secara langsung kepada Pak Chandra Putra Negara ya. Silakan Livia, pertanyaannya? Livia ya. Oh. Iya. Livia. Dari Mia ya, kelas 10. Kelas 10. Silakan Livia. Hmm. Uh, selamat pagi, Pak Chandra. Saya pagi. Livia Yanto. Uh, izin bertanya, Pak. Saya adalah tipe orang yang suka belajar melalui rutinitas dan kegiatan sehari-hari, Pak nah jadi saya ingin bertanya apakah ada kegiatan atau rutinitas mungkin yang dapat membentuk karakter yang baik oke kegiatan atau rutinitas untuk membangun karakter yang baik hmm. ya uh, kalau saya boleh tahu Mia ini uh, kelas 10. namanya Mia ya Iya, Matematika dan IPA. Nama, nama jurusannya sekarang oh, Pak Chandra. Ya? Eh, zaman dulu A1 ya kita ya? Iya, IPA 1 IPA, IPA A1. Oh, sekarang MIA ya namanya. Oh, ini iya, ya. betul. Oh, ini. Ini, ini kelihatan dari kacamatanya. <laughs> okay. Kamu termasuk ini ya, saya mau tanya nih. Oh, mau tanya sama kamu nih. Kamu termasuk orang yang ini nggak? E, rankingnya bagus nggak di kelas? Ya, lumayan lah. Lumayan lah, Pak. Hmm, kalau jawabannya lumayan berarti pasti bagus. Okay. <laughs> nah, Gini. Berarti kalau dulu kamu masuk sekolah offline, catatan kamu suka dipinjam sama temen ya? Ya, lumayan sering. Nah, benar juga kan saya ngomongkan ya. Ketiga, om tanya satu lagi. Kamu tuh masih sempat-sempatnya bikin stabilo, hmm. garis tepi, rapi, tulisannya bagus gitu ya? Iya, betul Pak. Nah, benar juga kan. Nah, ini calon dosen ini biasanya. Oke. Okay. gini, Udah, saya tahu. Kalau saya boleh tahu terakhir, Mia, kamu tuh golongan darahnya apa? Oh. Hmm, oke. Okay. Yaudah, Om, jawab dulu ya. Terima kasih Mia berani bertanya. Tepuk tangan. Oke. Okay. <tuh> Baik, silakan Pak Chan. Nah, jadi pertanyaan Mia tadi itu kan suka belajar dengan sebuah rutinitas. Jadi cara membentuk karakter oke gimana? Ya kan tadi saya sudah bilang bahwa karakter itu step kelima. Step pertama itu dari pola pikir. Pola pikir membentuk perasaan, membentuk tindakan, membentuk habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan baru terjadilah karakter. Nah, sukses itu setelah karakter. Jadi, kalau jadi gini, sukses itu berpola, gagal juga berpola. Jadi, tidak ada orang sakit tiba-tiba, nggak ada orang gemuk tiba-tiba, nggak ada orang kurus tiba-tiba, nggak ada orang berjerawat tiba-tiba, nggak ada, nggak ada orang melarat tiba-tiba, nggak ada. Itu pasti ada polanya. Paham ya di sini? Ya, orang bisa dapat nilai A tiba-tiba, nggak ada. Nah, kalau lihat si namanya siapa ini tadi mi? mi ya. Livia. Livia, Livia. Livia ini kan tipikal anak rajin kalau saya lihat, pintar, cerdas dan juga anak yang supel, apalagi golongan darah O oh, ini temennya pasti banyak. Gitu. Nah, anak kayak Livia ini itu sebetulnya dia sudah punya satu karakter yang bagus. Just lakukan, continue terus. Nanti anda pelan dan waktu anda akan menemukan jati diri anda nah jadi bagaimana menentu karakter yang oke okay? jawaban livia sederhana lakukan terus kebiasaan anda ini selama itu positif kegiatannya itu positif karaktermu pasti nanti akan terbentuk karakter itu seperti identitas ya kalau zaman sekarang itu kalau kita tanya nih ya gudang garam hmm ayo kalau saya tanya sama pak fauzi gudang garam itu apa pak uh, salah satu merek rokok nah langsung ada langsung ngomong salah satu merek rokok. Yep. Padahal tahu gudang garam itu maksud saya adalah gudangnya garam. Oke. Okay. Nah, nangkap maksud saya. Yep. Tapi identitas dan karakter itu brand, Branding brand itu juga menentukan karakter. Nah, ketika kita dengar BCA gitu. Apa persepsi Anda keluar pertama kali? Bang. Bang. Iya. Yeah. Padahal BCA itu cuman menurut saya sebuah karakter yang terdiri dari tiga huruf, kata B Kata C dan kata A hmm. <laughs> jadi nggak ada hubungannya sama bank, ya. tapi begitu itu kita dengar kata BCA, Anda langsung nyebut itu bank. Saya ngomong gudang garam, Anda langsung sebut merek, merek, merek rokok. Itulah karakter. Jadi sekarang, Livia itu mau karakternya jadi apa? Tergantung dari kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari, kebiasaan dari pola pikir Anda setiap hari. Nah, pola pikir itu dari mana? Pola pikir itu dari source input kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, itu akan menjadikan diri kita apa, 2-5 tahun dari sekarang. Begitu juga apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, itu akan menjadikan karakter kita 2-5 tahun dari sekarang. Kalau tiap hari kita suka ngegosip, kita suka ngejahilin teman, 2-5 tahun dari sekarang, maka kita akan jadi penggosip paling ulung. Lama-lama bikin channel tandingannya lambe turah. <gionline> itu karena kita source dan inputnya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita hari ini inputnya positif, inputnya very good content, dan kita juga awareness ya kita kebangun, kita tahu ini mana yang benar, mana yang enggak benar, kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang enggak bermanfaat. Kedepannya karakternya itu akan terbangun. Nah kurang lebih seperti kayak gitu, Fauzi. Oke. Okay. Ya, otomatis nggak usah takut karakter. Oke, okay. karakter itu cuma satu tahap sebelum akibat, satu tahap sebelum sukses atau gagal. Jadi kita nggak perlu khawatir. Semua bermula dari pola pikir dan akan menentukan step keempat yaitu kebiasaan. Baik. Hmm. Ya, saya yakin kamu jadi anak yang sukses kok suatu hari. Amin ya. Terima kasih Pak Chan. Semoga bisa menjawab ya, Livia ya. Kita masih banyak banget nih pertanyaan Pak Chan. Segera bersiap <guruh> untuk menjawab pertanyaan dari generasi Z ini ya. Kita persilakan Kendrick Liko dari SMP 7B. Silakan, Kendrick. <guruh> iya. Oke. Okay. Ini putra saya ini. Kendrick. <guruh> pagi Kendrick, wah keren kamu. Kendrick mau Salah nanya kan, ini kan adik kan ada adik. Nah jadi adik ini ya susah lah di ini hmm. kalau kita sudah sudah selesai belajar, mulai main game di belakang. Okay. Sudah main game malamnya dia asap malam tidur jam 12, tidur jam 1. Ama sebelum dia dulu main game tidak pernah dia sebelum se sebelum dia tidak pernah main game ini tidurnya cepat. Jadi asap asak kue sih, kan ini melo ih disoro, kan melo -i aku atau nyok aku nak ngencing takut ini, jadi asak asak kecil mbak lari-lari ke kamar ngomong sama papa, wah di situ tuh ada antu pak iya <laughs> iya iya, cak ada bayangan cak itu jadinya. iya iya iya, ya. yuk ya, ya, ya. makasih Pak Chandra, makasih, hei Kendri okay. lucu banget, mau jadi, diperjelas uh, Pak Chandra, uh, ya. saya bisa nangkap ini loh ya. kan ya. ya, saya iya <laughs> betul. <nanggap. laughs> Melo itu mengikuti ya? <laughs> mengikuti betul. Ya, 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 ya. Mungkin dia saking antusiasnya jadi langsung familiar dengan bahasa palembang aja ya. Gak apa apa, enggak bahasa apa, -apa. Bahasa saya masih... anak, hmm. saya bisa Silakan, pak. Silakan Chan. Kendrick ini jadi lagi bicarain adiknya gitu ya? Betul. Gitu. Nah, ini Kendrick eh, sebetulnya harus dikontrol adiknya itu nonton channel apa? Saya khawatir dia itu lagi nonton channel horor. <laughs> Oke. Okay. Oh bukan, bukan. Bukan. Bukan game Atau game Pak Chan. Game horor kan? Bukan nah. dia galak nonton. Palingan nonton-nonton uh, punya YouTube nonton siapa ya? Eh uh, misalnya uh, misalnya miau au misalnya ya, cek itu nah. nah, nonton-nonton bilang nonton, game kadang-kadang malam itu galak mama galak ini kan film dia galak melot juga film horor. Oke. Okay. Okay, nonton cek nah. itu nah. nonton galak. Oke okay, ya. Pak Chan. Baik, saya paham. Hmm. Uh, ini sekali lagi semua tanggung jawab orang tuanya. Saya nggak bisa salahkan karena orang tua yang supply. Makanya itu tadi kembali ke cerita saya awal tadi karena dia tidak dibuat capek secara fisik. Sehingga dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang dia udah sekolah online, kemudian siangnya sampai malam lihat YouTube lagi sampai pagi. Nah, itulah yang menyebabkan anak ini tidak dibuat lelah secara fisik. Makanya harus diberikan aktivitas fisik di luar supaya balance. Kalau dia udah capek, maka optimal belajar di sekolah dia akan full. Hmm. Pasti akan perubahan ini akan terjadi berat di satu minggu awal, tapi setelah minggu kedua pasti aman. Okay. Jadi harus detox, detox habit yang lama. Kalau mau bangun karakter, harus detox habit yang lama. Dan ini tugas dan tanggung jawab orang tuanya, kasih aktivitas apapun yang membuat anak itu akhirnya jadi nyaman minggu kedua. Putri saya juga sama. Dia juga hmm, belakangan dua tahun ini terjadi perubahan perilaku. Dulunya riang, ceria, sekarang juga suka menyendiri, ngobrol sendiri sama temannya. Eh, saya udah perhatikan, nggak benar. Saya langsung ngomong sama mamanya, ini cepat harus dikasih aktivitas fisik. Akhirnya sekarang saya ikutkan klub. Dia berenang seminggu tiga kali. Kemudian hari keempat dia ikut balet sama modern dance. Biarin. Kasih aktivitas terus padat padat banget. Ya balance, karena fisik ini perlu dilatih pak. Kalau fisik ini nggak dilatih, bahaya ini anak. Ya kan? Nah itu jadinya kayak si adiknya Kendrick ini. Dan generasi sekarang memang zaman seperti itu. Nah youtuber ya suka-suka aja dapat view, dapat adsense. Siapa yeah. ya, penontonnya anak-anak rame. Dan anak-anak sukanya apa? Horor, sukanya gini, sukanya, maaf, sorry tuh saya, sukanya maki-maki loh keluar kata-kata yang tidak senono, keluar kata-kata yang tidak pantas. Dari mana anak itu belajar? Pasti ada yang ngajarin. Ketika anak itu diberikan aktivitas padat fisik di luaran, dibuat capek, maka ketika dia balik ke sekolah, gurunya optimal. Gitu. Tapi kalau enggak, dia pikirannya pasti lagi ke game itu lagi. Pasti lagi apalagi si si apa si siapa itu si content creator-nya atau youtuber-nya atau influencer-nya bikin series lagi. Oh. Upload Dan sekian. Nah, tuh. Ya udah nungguin. Nah, tuh pinter-pinternya kan karena subscriber setianya kan. Nah, itu bahaya. Akhirnya dia itu sama kayak emak-emak yang lagi nunggu drakor gitu loh. Okay. Sama percis gitu loh. Kalau emak-emak yang lagi nunggu drakor kan besok mau ngapain ini ya? Ini yang dibunuh ini besok mau ketemuannya sama siapa ya? Selingkuhannya atau sama siapa? Sama percis gitu. Anak-anak juga punya dunia yang sama. Nih. Ya kan? Anda mungkin sekarang lagi ketawa terbaba lagi mendengarkan saya, tapi ini realita kan saya bicara kan. Makanya salah siapa? Ya salah orang tuanya lagi. Karena Anda tidak memberikan aktivitas fisik yang membuat anak Anda lelah. Biarin. Kalau saya saya nggak peduli. Orang tuanya dalam hal ini harus tegas. Kalau nggak anak Anda lain kali mau menjadi anak apa? Iya kan? Mau menjadi anaknya orang lain. Dia lagi nggak ngedengerin Anda. Jangan salahkan kalau nanti dia usia 20 tahun, kesehatannya udah terganggu matanya udah mulai minus, badannya udah mulai bungkuk. Kan anak sekarang begini terus nih, lihat handphone begini terus. Hmm. Ini sekarang ada perilaku loh, anak sekarang itu lebih gampang bungkuk karena tiap hari begini. Coba kalau dia dikasih aktivitas fisik, maka fisiknya akan terima. Ini pesan untuk semua orang tua. Jadi Hai. ini bagaimana cara mengatasi? Gak bisa diatasi karena ini sudah keadaan. Jadi cari aktivitas fisik di atas jam satu siang. Gak peduli Ya kan harus orang tuanya harus tegas dikit itu pesan saya. Tapi oh, okay. demi demi kebaikan generasi anak Anda kelak. Mm -mm. Siapa Pak Chandra? Jadi Kendrick tadi juga bisa bantu adiknya untuk melakukan aktivitas ya mungkin ajak main bareng di luar seperti itu ya Pak Chandra ya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang kan mungkin ya banyak faktor lah ya. Ayah cari uang, ibu pun cari uang, tinggal tersisalah saudara-saudara saja yang ada di rumah. Ini juga bisa jadi perhatian khusus nanti. Ya, bagi orang tua. Baik, Pak Chan masih banyak. Kita lanjut lagi ke Ewaldo Jovial Tandeo. Silakan Ewaldo. Ya, selamat pagi uh, untuk Bapak Chandra. Uh, okay. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Uh, yang pertama-tama, uh, kalau misalnya kita bicara di depan publik itu, nah kalau misalnya kita punya mental yang lemah. Jadi kita misalnya jadi takut kan untuk berbicara di depan kan. Nah hmm. jadi saran bapak sendiri apa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu ya, uh, sebelum sebelumnya Nah, <laughs> huh? udah banyak bicara lanjut, ya. Lanjut, lanjut. Ya, uh, yeah. uh, saya pernah dengar ya. Jadi anak itu kalau misalnya sudah masa remaja itu ada kayak kondisi psikologis di mana mereka tuh ngerasa kayak down sekali begitu. Nah ya. jadi uh, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Chandra bagaimana cara mengatasi hal itu. Karena Oke. kalau misalnya mungkin saja sewaktu-waktu uh, saya lagi down begitu, saya bisa uh, mengikuti saran dari Bapak Chandra sendiri. Jadi demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes. usia berapa kelas berapa sekarang Evaldo? Aldo? Usia berapa, Evaldo? Uh, usia saya 15 tahun, tahun ini 16. Kelas 16. 10. Kelas 10 juga. Kelas 10. Bacang. Dari Palembang juga Evaldo? Dari Palembang. Baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Evaldo yang sudah berani bertanya. Tepuk tangan. Baik, uh, senang sekali ya saya hari ini. Ini kayak kem remaja ya jadinya ya. Yeah. <laughs> Jadi kayak kem remaja. Baik. Uh, pertanyaan pertama, tips supaya percaya diri menjadi percaya. speaker bagaimana hmm. berbicara di depan. Evaldo harus tahu bahwa Om ini dulu juga waktu pertama kali SMP itu disuruh menyanyikan lagu Garuda Pancasila di depan. Okay. Tahu apa yang terjadi? Yang bersuara bukan mulut saya, yang bersuara lutut saya gemetar. <taka> punya minta ampun ya. Dan saya sudah kencing, mau kencing okay. lagi. Karena saking cemasnya. Evaldo juga ngerasain kayak gitu. Rasanya mulutnya terkunci gitu ya kan Evaldo. Nah, dia pasti merasakan relate dengan apa yang saya rasakan. Tapi tahu Evaldo, apa yang saya lakukan sampai hari ini saya menjadi pembicara internasional? Satu. Bisa karena biasa. Ulangi kata-kata saya. Bisa karena biasa. Jadi bisa karena biasa. Artinya apa? Tidak ada sesuatu terjadi tiba-tiba Evaldo. Karakter oke okay, itu bermula dari pola pikir perasaan, tindakan, kebiasaan. Jadi itu diulang terus-menerus, diulang terus-menerus. Kalau Anda takut pertama, mungkin awal ngomong pertama 10 patah kata. Lama-lama nggak lancar, lama-lama diulang lagi. Nah tips yang paling bagus berbicara, tahu, memang bikin malu, tapi tips yang paling bagus berbicara adalah pertama berbicara di depan cermin. Berbicara sendiri. Self-talk seperti ini. Anda tatap mata orang dalam cermin itu dan Anda berbicara sendiri. Kayaknya awalnya konyol, lucu, kok gila ya kok gua ngomong sendiri sama orang di dalam cermin. Tapi ketika Anda ngomong terus, seolah-olah Anda bicara dan meyakinkan orang dalam cermin. Saya adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang tangguh. Saya bisa Garuda Pancasila. Nah, nyanyi gitu sendiri. Loh, kok kesannya kayak orang gila, Pak? Itu semua Anda sedang memupuk kepercayaan diri pada diri Anda sendiri. Ketika ini anda lakukan terus setiap hari, niscaya nggak mungkin itu terjadi langsung hebat dalam waktu 1 dua hari. Enggak. Tapi bisa karena biasa. Ketika anda lakukan itu terus menerus, niscaya. Waktu saya SMP kayak gitu, SMA saya juga masih penakut. Waktu saya kuliah, tahu apa yang terjadi? Ketika saya diberikan kesempatan untuk saya bicara, ketika saya diberikan kesempatan berbicara terus menerus, terus menerus, terus menerus. Teman saya juga pada nggak berani untuk presentasi di depan. Akhirnya saya satu-satunya orang yang memberanikan diri. Karena saya sudah bisa dan karena terbiasa, bisa karena biasa. Akhirnya saya mendapatkan nilai A dari presentasi tugas kelompok tersebut. Ketika dapat nilai A, tahu apa yang sedang saya lakukan? Karena saya berani menceritakan tugas saya yang teman saya yang cewek-cewek menyusun tugasnya, saya mempresentasikan teman-teman saya satu kelas semuanya pada kagum dengan cara saya presentasi. Padahal awal dari saya tidak bisa bicara di depan panggung sama sekali. Jadi Evaldo pesan saya, pesan Om ya untuk kamu, kamu harus menjadi anak yang melatih diri. Karena awalnya Om juga saya kalau lihat kamu itu ingat Om zaman dulu percis, ya kan anaknya eh, alim gitu ya. Tetapi pengen pengen maju gitu loh, pengen tampil pede di depan panggung gitu nggak gemetaran gitu ya tapi kamu pasti bisa evolve asal kamu melatih dan mengulang itu terus menerus itu yang pertama tips dari Om ya jadi bicara di depan panggung bicara depan cermin dan kedua sering praktis sering melatih jadi dari kelompok kelompok kecil aja dua orang tiga orang orang Indonesia itu jeleknya satu Pak Fauzi apa itu kita temennya salah ditertawain oke okay, betul ya semua satu kelas mentertawakan itu saya nggak suka itu namanya ngebully. Maklum, saya ini kan guru bela diri ya. Oke. Okay. Saya ini pemegang sabuk dan tiga black belt taekwondo. Saya kalau lagi ngajar di kelas, saya nggak suka kalau anak-anak itu melakukan tendangan yang salah, semua tertawa. Yang tertawa saya suruh pusat. Because everyone can be wrong, semua orang bisa salah. Kita tidak dilahirkan dengan sempurna, kita dilahirkan dengan kosong. Kita dilahirkan dengan polos, kita nggak tahu apa-apa. Semua itu dibentuk. Jadi kalau orang itu salah, harus diberikan semangat. Come on, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukannya ditertawain nah. Bukankah teman-teman Evaldo ketika Evaldo ngomongnya salah semua teman satu tertawa. Coba yang tertaw tertawain, kamu itu bisa nggak ngomong kayak kamu? Belum tentu bisa dia. Ini saya menjawab hati-hati yang terbuli dan hati-hati yang terluka. Iya <laughs> kan? Tetapi ketika orang itu diberikan semangat, meskipun dia salah, diberikan semangat, orang itu akan terpupuk kepercayaan dirinya karakternya terbangun. Ketika karakternya terbangun, maka dia akan mempunyai fondasi dan fundamental cara berpikir yang kuat. Akhirnya dia tidak takut salah, tapi dia berani salah. Coba anak-anak sekarang, dikit-dikit takut salah. Ya kan? Kalau salah takut diterawakan. Akhirnya anak ini tumbuh dengan rasa tidak percaya diri. Bagaimana anak ini tumbuh dengan rasa percaya diri yang kuat? Kalau anak ini dikit-dikit takut berbuat salah. Wah, takut salah, salah. Wah, nanti takut dimarahin. Wah, takut gini. Wah, takut gitu. Akhirnya kita menciptakan generasi penakut. Kita menciptakan generasi pengecut, Pak. Tapi kalau anak ini tumbuh dengan rasa tidak takut salah, tapi dia ketika dia berbuat salah, kita tegur, kita benahi dan kita bangun karakternya, kita tumbuh dengan pribadi yang kuat, kita tumbuh dengan pribadi yang luar biasa. Akhirnya anak ini tumbuh dengan rasa percaya diri. Ketika anak ini tumbuh dengan rasa percaya diri, maka dia tidak ada ketakutan dalam dirinya. Dia akan tumbuh dengan rasa percaya diri, rasa keberanian yang kuat. Jadi ketika dia salah, dia akan ulangi kesalahan itu, dan dia perbaiki, dan dia akan improve lagi, dia akan menjadi terbiasa, dan menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Ini sekaligus menjawab pertanyaan keduanya Evaldo. Yaitu ada kalanya ketika remaja mengalami masa down. Sama Evaldo. Karena Anda mungkin dibesarkan di lingkungan yang setiap hari mungkin tidak mensupport dan Anda ini kan masih di usia ketika lagi mencari jadi diri. Saya ini mau jadi seperti apa sih? Ya, kelak saya mau jadi remaja dan pribadi seperti apa sih kelak? Jalanin aja prosesnya, tetap ikuti proses Anda sesu sesuai usia Evaldo. Nanti kelak Evaldo akan tumbuh dengan pribadi yang percaya diri. Kalau Evaldo tumbuh dengan pribadi yang percaya diri menjadi pribadi yang kuat, niscaya kelak Evaldo kalau sudah percaya diri dan kuat, Anda tidak takut menghadapi apapun mau keluar dari kota Palembang merantau ke Jakarta kek, mau melantau ke Singapura kek, ke luar negeri kek, Anda tidak takut di negeri orang. Karena Anda sudah punya dasar dan fondasi, mempunyai sebuah kepercayaan diri yang luar biasa. Itu tips dari Om untuk kamu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Semoga terjawab semua ya, Ewaldo ya. Baik, dan kita informasikan dulu untuk sobat NW dan juga peserta webinar, link absensi sudah ada di kolom chat, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube silakan diisi ya. Dan perhatikan dengan baik untuk uh, menuliskan dengan benar email dan nama Anda agar bisa dicantumkan di e-sertifikat. Apalagi ada tanda tangan langsung dari Pak Chandra loh ya. Wah, ini keren banget. Pak Chandra mohon izin uh, kita delay waktu untuk memperpanjang bisa berapa lama Pak Chan? Uh, ini sudah satu jam setengah bukan? Betul satu setengah jam. Saya berikan ekstra 10 menit lagi deh. Ekstra 10 menit, asik. Oke, okay. ini luar biasa nih. Kita langsung persilakan Ferolin untuk um, memberikan pertanyaan kepada Pak Chandra. Dua orang lagi kali ya, silakan Ferolin. Selamat pagi, selamat pagi Pak Chandra. Jadi Hai, terima kasih atas ya selamat. Pagi dan terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Verolin Florencia dari kelas 8, umur 14. Seperti yang kita tahu, salah satu cara untuk mencapai kesuksesan itu adanya motivasi. Adanya motivasi ini bisa ngebikin kita jadi konsisten dan jadi bisa mewujudkan mimpi kita. Di awal tuh, kita nentuin dulu nih visi hidup kita gimana. Habis itu, kita nentuin lagi misi-misi untuk ngecapai visi tadi. Terus, pada awalnya kita lakuin dengan semangat dan penuh konsistensi. Terus, lama-kelamaan mulai ngerasain yang namanya demotivasi. Demotivasi ini sangat merugikan saya karena saya seringkali gagal dalam mewujudkan misi itu karena adanya demotivasi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk mengatasi demotivasi tersebut. Sekiranya Bapak bisa bantu jawab, terima kasih. Wah, ini keren banget nih calon dosen ini. Verolin, tepuk tangan untuk Ferolin pertanyaannya. Saya mau nanya ya, Ferolin, ini pertanyaan kamu pribadi atau tugas dari sekolah? Yang pribadi. Oh, itu saya lebih suka. Jadi bukan karena tugas dari sekolah ya. Dan itu keresahan yang kamu rasakan selama ini, Ferolin? Iya. Baik. Baik, Om coba jawab ya, semaksimal Om ya. Nah, yang pertama adalah... Eh, Pertama, Verolin ini kan mempunyai tujuan hidup yang baik. Usia Anda juga masih 14 tahun. ya. Jadi tugas Anda sebagai siswa itu apa? Tugas Anda sebagai siswa satu, ya belajar. Itu aja. Kemudian nurut dan berbakti sama orang tua. Simpel kok, jadi anak itu simpel banget. Cuma dua itu aja. Belajar sama berbakti sama orang tua. Nah di luar itu kamu punya hobi apa? Kamu bisa berkarya apa? Kalau boleh tahu, Verolin ini hobinya apa? Olahraga Kak? Kalau saya boleh tahu. Seni tari. Seni tari. Seni tarinya ikutnya di mana? Di kah atau di luar viharaka? Di luar vihara. Di luar vihara, oke. Tari modern sama tari tradisional. Modern dance dan traditional dance, ya. Oke, berarti suka tariannya, gayanya BTS sekarang ini keren, ya. Bisa ya, niruin semua, ya. Itu bagus. Kalau dance BTS sih, saya kretek-kretek nanti. Kretek-kretek. Nah, sekarang saya nanya, kenapa kok Ferolin bisa tiba-tiba demotivasi? Itu kenapa? Halo Ferolin, tiba-tiba uh -huh. kalau misalnya kita lagi konsisten nih, aku mau ngewujudin ini hmm. terus lagi di perjalanan, tiba-tiba ngerasa demotivasi. Nah, ya, pertanyaan saya, kenapa gitu? Apakah kamu takut gagal? Ataukah kema karena kemarin ikut pertandingan nilainya nggak bagus, ataukah apa? Kenapa aku tiba-tiba demotivasi? Faktor apa yang membuat Verolyn itu stuck di tengah jalan? Mungkin seperti itu. Kadang tuh ngerasa ya, ini tuh bisa nggak? Oke, okay. hmm, oke, okay. yaudah. Om, coba jawab ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget, baik. Nah, saya harus jawab dulu dengan sebuah. Kenapa saya harus tanya jelas dulu? Karena setiap pertanyaan itu punya banyak maksud dan banyak arti. Nah, saya harus declare dulu eh, pertanyaannya Verolyn ini maksud dan tujuannya itu apa? Nah, kalau berarti Verolyn di sini lebih kepada takut gagal, ya sehingga dia akhirnya menjadi demotivasi. Nah, pesan saya Verolyn di dunia ini memang ada sukses dan ada gagal itu sudah satu paket. Kita nggak bisa, Verolin cuma mau sukses aja nggak bisa. Karena syarat sukses juga harus gagal. Syarat gagal juga kadang-kadang sukses. Karena itu satu paket. Nah anak-anak tuh cuma pikir bahwa saya cuma harus sukses, saya nggak boleh gagal. Salah. Contoh, Verolin, bukankah kamu tuh sering gagal waktu kecil? Loh, kapan saya gagal waktu kecil? Kamu waktu belajar sepeda, pernah nggak jatuh? Pernah. Dan bukan akhirnya kamu bisa naik sepeda, kan harus jatuh dulu. Satu paket, kan? Kedua, emang waktu kamu bayi, kamu bisa langsung begitu lahir dari perut ibu, langsung bisa jalan? Enggak, kan? Kamu belajar dulu, baring, balik, merangkak, duduk, waktu kamu belajar jalan pun kamu juga pernah jatuh kan dan akhirnya jatuh kamu bangkit lagi kan kenapa kamu dulu waktu kecil nggak demotivasi kenapa sekarang usia 14 kok demotivasi ayo padahal kamu itu dulu orang ketika kamu jatuh kamu bangkit lagi lah kamu nggak sadar kamu lupa tapi kamu pernah melakukan itu nggak ada ceritanya orang bisa langsung berlari nggak ada dia belajar jalan jatuh bisa berlari jatuh lagi dan dia bisa menjadi bagus. Begitu juga, apakah Verolyn hari ini uh, nilainya kadang-kadang ada nggak nilainya pernah nggak bagus? Bagus pernah, nggak bagus juga pernah. Nah, satu paket kan, nggak bisa cuma bagus terus kan? Justru ketika kita nggak bagus itu ada bagusnya. Kenapa? Kita evaluasi, kita belajar untuk memperbaiki kan? Maka jangan takut gagal, Veroli. Gagal itu baik. Saya nggak mengatakan, ayo, mari kita gagal bersama-sama. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tetapi yang saya maksud, gagal dan sukses itu satu paket. Kata demotivasi itu tidak tepat. Yang lebih tepatnya adalah, kenapa kok kita harus gagal? Dan celakanya kita takut gagal. Nanti kalau nilaiku jelek gimana? Nanti kalau tarianku jelek gimana? Nanti aku kalau ditertawain orang gimana? Nah, jadi Ferolin ketika sudah usia 14, Ferolin sudah mulai takut dengan apa kata orang. Nah, jadi waktu kamu kecil, kamu nggak takut apa kata orang. Anak kecil kan mau kencing di mana, kencing aja. Mau jatuh kapan pun jatuh aja, ketawa. Terus kita pun sebagai orang dewasa ngomong, ya nggak apa-apa namanya juga anak kecil. Tapi kita juga pernah kecil loh. Tapi satu pelajaran anak kecil yang kita bisa pelajari, anak kecil tidak pernah takut apa kata orang. Nah, sekarang yang membuat Verolyn menjadi demotivasi adalah karena Verolyn takut apa? Kata orang. Entar kata teman gua apa? Ya? Entar kata temen, kata guru saya apa? Ya? Entar kata pesaing saya apa ya? Pijolnya amat. Jadi kita itu ada dua beban dalam pikiran kita. Beban sebelum bertanding sama beban dalam diri sendiri. Nah, beban dalam diri sendiri ini yang mendominasi 90% psikis kita. Dan akhirnya tadi Verolyn bisa ngomong demotivasi itu tadi. Padahal kalau beban dalam diri ini berasal dari mana? Suara-suara dalam pikiran kita sendiri. Nah suara-suara itu datang dari mana? Di ya, apa kata orang? Verolyn, Om mau cerita satu cerita. Kamu pernah dengar nggak cerita ini? Ini juga berlaku untuk semua. Cerita ini berkisah tentang ada seorang ayah dan anak naik keledai berkunjung ke empat kota. Di kota pertama ayah itu sama anak itu naik keledai dan dia naik bersama-sama di keledai itu tahu apa kata orang di kota itu wah kamu tuh orang tua yang nggak punya perasaan anaknya juga nggak tahu diri masa keledai udah tua gitu dinaikin bersama-sama kalau keledainya tua itu nanti eh, capek gimana wah orang tua yang mikir betul juga ya akhirnya orang tua itu sama anak itu jalan ke kota kedua kota B dia turun dari keledai itu. Sampai kota B tahu ngomong apa. Dikira benar omongan orang kota A. Di kota B dia diomongin orang lagi. Dasar orang tua bodoh. Dasar anak bodoh. Ada keledai begitu kuat, kok nggak mau dinaikin? <laughs> betul nggak? Di kota A betul, kota B juga betul kan? Apa kata orang kan? Uh, betul juga ya. Akhirnya naik salah. Turun juga salah. Ya udah, kita gantian aja. Sampai ke kota C, giliran ayahnya naik, anaknya yang nuntun keledai. Sampai di kota C, ayahnya ngomong apa? Orang-orang kota C, oh dasar ayah tidak berperi kemanusiaan. Masa anaknya kecil suruh nuntun keledai, ayahnya enak-enak di atas keledai. Benar gak kata-kata kota C? Benar juga. Nggak ada yang salah. Karena apa kata orang kan? Semua benar. Menurut persepsi dan sudut pandang mereka. Setiap orang berhak beropini. Setiap orang berhak bersuara. Tahu apa yang terjadi sampai kota C? Orang tuanya mikir, betul juga ya. Akhirnya orang tuanya turun, anaknya dinaik. Pergilah ke kota D. Sampai kota D, tahu apa yang dia mau. Dasar anak tidak tahu budi. Orang tuanya udah tua, masa suruh nonton keledai. Kamu yang enak-enak di atas keledai nonton. Salah juga rupanya. Benar nggak kata-kata orang kota D? Benar juga. Jadi, Ferolin, 10 orang, 10 kata-kata. Kalau kamu dengerin 10 orang punya kata-kata, pusing kamu, Ferolin. Akhirnya, apa kamu nggak punya jati diri? Kamu nggak punya identitas. Do what you think you like. Lakukan yang menurutmu benar. Mau gagal, mau salah, nggak peduli. Yang penting, I'll do my best. Itu pesan saya, pesan Om um untuk kamu, Veronique. And you will be successful one day. Because of what? You have your own faith. Kamu mempunyai keyakinanmu sendiri. Don't think and don't hear what other people say. It never be end. Nggak pernah akan selesai. Kalau Verolin yakin dengan apa yang Verolyn kerjakan, nggak usah ngapa demotivasi. Saya yakin saya kerjakan. Mau hasil bagus, nggak bagus, I don't care. Yang penting, I'll do my best. Saya jamin Verolyn akan jadi orang yang sukses. Itu pesan untuk Anda, Verolin, dan semuanya. Thank you. See you, you. Oke, okay, thank you Pak Chan. Satu lagi ya, tadi udah tersebut nih. Singkat saja dari Sanita Kisyanda. Silakan Sanita. Satu pertanyaan terakhir. Oh, pagi Pak Chandra. Saya Sanita Kisyanda berumur 14 tahun dari kelas 8. Mungkin pertanyaan yang saya akan ajukan kali ini merupakan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh beberapa orang di luar sana, tetapi belum ada jawaban yang bisa memuaskan hati saya. Oh. <laughs> Apa ini ya jadi tanya Uh -huh. um, dalam hal masa depan atau cita-cita, misalnya uh -huh. saya bercita-cita untuk menjadi seorang psikolog, tetapi orang-orang menunjukkan untuk saya menjadi uh, apoteker karena menurut mereka kemampuan saya mencukupi dan uh, untuk kehidupan masyarakat nanti lebih ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Itu bagaimana kita harus mendengar pendapat dari orang tua atau orang lain atau sesuai dengan keinginan kita sendiri memilihnya. Terima kasih nah. Pak Chandra. Nah, sebelum panggilannya apa? Sani ya? Nah, Sani, Sani coba dibuka volumenya. Jadi saya mau nanya dulu, kenapa kok Sani berpikir mau jadi psikolog? Apa yang mendasari Sani berpikir mau jadi psikolog? Karena saya melihat banyak sekali remaja-remaja yang mengalami mental illness, jadi itu membuat saya iba untuk membantu mereka. Oke, okay. very good. Finger, uh, kenapa kok Sani bisa melihat banyak remaja mengalami mental illness? Remaja itu orang seusia kamu, kah? Atau orang di usia di bawah kamu, kah? Atau orang di atas kamu? Kenapa kok kamu risetnya itu bisa melihat kamu pengen menolong mereka menjadi seorang psikolog? zaman sekarang ini tidak hanya remaja, tapi banyak orang yang butuh tempat cerita, tempat berkonsultasi. Salah satunya kalau di bidang kedokteran itu ada psikolog. Dengan jadi psikolog, saya bisa memberikan um, obat, uh, terus solusi secara legal menurut pendidikan maupun negara. Jadi tidak ada ilegal dalam hal saya menyampaikan saran. Wow, <laughs> uh, Sani ini usia 14 tahun tapi sudah bisa berpikir seperti ini. Ini 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 keren banget. Kamu suka nonton channel YouTube nggak? Lumayan. Channel apa yang kamu suka tonton sampai um, Sesuai saya, jika saya ingin nonton hiburan, saya akan nonton yang hiburan. Jika saya butuh motivasi, saya akan nonton motivasi. Pernah nonton channelnya Om um, nggak? Belum. Belum, ya. <laughs> Oke deh. Nah, terus, tapi orang tua nyarankan kamu harus jadi apoteker. Nah, baik, saya salut ya Pak Fauzi, ini sekolah Maitreya Wira ini hebat banget. Ini anak usia 14 tahun, dia sudah bisa menentukan dia mau kemana. Ini keren banget. ya. Sani ini termasuk uh, extraordinary student menurut saya. Nah, padahal kalau sekarang masih kelas 8, berarti kan Sani itu masih punya 4 tahun tuh sebelum tamat SMA ya. Hmm. Jadi jadi Anda itu sudah mau set kuliahnya itu next time itu mau kuliah apa gitu ya ceritanya ya. Oke. Okay. Kalau kamu memang suka di bidang psikolog. Ya. Keinginan kamu itu baru muncul belakangan atau sudah berapa lama? Sudah cukup lama sekitar dari kelas 6 atau kelas 7 sekitar setahun lebih. Sudah setahun lebih. Oke. Okay. Tahukah Sani, manusia itu setiap lima tahun terjadi perubahan mindset. Sani tahu nggak masalah ini? Setiap lima tahun kamu itu akan mengalami perubahan mindset. Bisa jadi lima tahun yang lalu kamu meyakini sesuatu, lima tahun kemudian kamu sudah tidak idealisme dengan bidang yang kamu yakini saat itu. Jadi saran saya, saran Om untuk Sani, boleh kamu simpan baik-baik cita-cita kamu, ya. Kalau memang semoga lima tahun lagi mindsetnya tidak berubah, ya. Kalau saran Om, kamu ikuti aja kata-kata orang tua untuk kuliah dulu apoteker. Karena itu kan orang tua pengennya di situ. Next time kalau kamu punya duit sendiri kamu kuliah lagi psikolog. Jadi kamu tidak membebani orang tua. Kamu bisa cari duit sendiri. Kan itu hobi kamu. Cari duit sendiri. Sehingga orang tua nggak berat melarang dong kalau kamu bisa cari duit sendiri. Kamu mau kuliah lagi bisa. Ada banyak nggak orang yang pagi kerja, malamnya kuliah? Banyak, ambil kuliah malam juga banyak. Tapi it is too early saya bicara gini, karena usiamu masih 14. It is very early. Tapi kalau hari ini usiamu udah 17, saya harus berbicara ini. Tapi kalau memang Sani konsisten dengan apa yang Sani katakan tiga tahun lagi, jawaban Om ini bisa dijadikan pertimbangan. Minimal kita nggak boleh bentrok sama orang tua. Karena orang tua juga punya cita-citanya. Dan orang tua berhak, karena orang tua yang menafkahi kamu. Kecuali nanti waktu 17, Sani sudah bisa cari duit sendiri, ya bebas dong. Ya, kan kita nggak berhak melarang. Contoh waktu Om usia 17 saya sudah cari duit sendiri. Saya 17 itu saya sudah nggak minta duit orang tua. 17 tahun. Tidak minta duit orang tua waktu saya umur 17. Ya, tapi kuliah yang saya tekuni itu juga kuliah bukan yang saya mau. Itu orang tua pengen cuman saya melihat anaknya jadi sarjana gitu loh. Apakah saya selesaikan kuliah saya? Saya selesaikan. Tapi itu bukan passion saya. Tapi passion saya adalah membahagiakan orang tua, berbakti sama orang tua. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah S1 itu cuma demi apa? Demi orang tua, bukan cita-cita saya. Salah? Ya nggak salah. Tapi saya nggak bentrok. Ketika saya wujudkan cita-cita orang tua saya, saya menjadi sarjana S1, selesai. Nah cita-cita saya apa? Cita-cita saya banyak. Salah satunya kayak Sani, menolong hidup orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Dan ketika Anda bisa menolong hidup orang banyak, lupanya Sani, enggak, Anda nggak perlu jadi psikolog sebetulnya. Ya kan, psikolog memang secara tadi Anda sudah ngomong secara legalitas, secara negara Anda sudah legal. Betul, bagus banget. Anda sudah bisa berkata seperti itu. Tetapi Uh, kalau Anda hari ini cuma pengen menyembuhkan orang-orang yang hatinya galau atau yang mereka lagi ada masalah, saya rasa membuat channel YouTube dengan berbagi itu sudah bisa menghibur mereka. Dan itu Anda bisa menolong orang jumlahnya lebih banyak daripada seorang psikolog yang juga bisa menolong pasien. Memang betul, di Indonesia psikolog ini masih agak tabu dibanding negara di luar. Kalau negara di luar, Pak Fauzi, ketika di sebuah corporate atau company, ketika karyawan itu udah stres, maka karyawan corporate itu wajib menyediakan jasa psikolog untuk karyawannya supaya dia bisa bekerja lebih maksimal. Let's say saya pernah ke kantor Google di Singapura. Kantor Google di Singapura itu kantornya keren amat, ada tempat fitness, ada tempat makan, kayak sekolah gitu, dan juga ada kantor psikolognya sehingga ketika orang itu mengalami masalah dia bisa diterapi sesaat. Nah, kalau orang Indonesia saya nggak tahu ya zaman sekarang. Kalau orang Indonesia di zaman saya, ke psikolog itu seperti kayak orang sudah gila. Itu banget. Iya kan? Padahal tidak seperti itu. Mungkin Sani paham ya maksud Om ya. Jadi tidak harus orang itu jadi gila untuk ke psikolog, tapi ketika dia sudah mulai ada beban, ada stres. Nah, makanya Sani faktor seseorang itu secara kejiwaan bisa terganggu itu banyak faktor. Tapi sebenarnya the best faktor itu bukan cuma dari obat. Karena by the way Sani, banyak psikolog juga konsultasi sama Om. <laughs> Padahal dia seorang psikolog, dia profesional. Dia pun curhat masalah pribadinya psikolog itu pada Om. Dan Om bukan psikolog. Ya kan? Kenapa? Dan dia dapatkan solusi dari Om tanpa obat. Karena Om Obatnya obat alami, Obat alami apa? Olahraga, ya kan? Meditasi, gerak, itu juga bisa berpengaruh secara psikis. Tapi memang kalau penanganan sudah mental illness yang berat, memang harus ditangani profesional. Tapi yang ringan, jangan dibuat seolah-olah jadi berat. Ya, kalau berat itu ranahnya psikolog. Tapi kalau ringan bisa kok kita atasi sendiri. Nggak perlulah sampai ke psikolog. Ya kan? Nah, jadi Sani, kamu masih have a long journey. Jadi it is too early to make decision apakah kamu itu apoteker atau psikolog. Jadi jalanin dulu. Nanti lima tahun lagi kalau seandainya terjadi perubahan mindset, kamu akan ingat kata Om. Tapi seandainya lima tahun lagi kamu tetap kekeh dengan impian kamu, ya it's okay. Tapi syaratnya yang seperti Om tadi sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke? Okay? Oke, okay, thank you, ya. Sania. Semoga terbuka ya. Pikirannya untuk menghadapi masa depan ya, memang lagi galau-galaunya ini kalau udah mau menjurus ke kuliah ya perkuliahan ya. Pak Chan karena waktulah yang harus memisahkan kita kurang pas rasanya kalau belum ada closing statement dari Pak Chandra mengenai webinar motivasi karakter oke okay, sukses yes nih terutama tips untuk para pemuda terutama anak-anak SMP dan SMA Maitrewira, Palembang ataupun yang dimanapun anda berada. Silakan Pak Chan. Baik, saya selalu Berbicara satu kalimat, entah anak muda ini paham atau tidak, ya, berbicaranya itu seperti ini: hidup itu ibaratkan meminum dua cangkir kopi, yang satu kopi pahit, yang satu kopi manis. Dua-duanya harus dihabiskan, kita tidak bisa memilih salah satu. Nah, kalau kita terbiasa minum kopi pahit sampai habis, begitu kita minum setetes kopi manis, rasanya manisnya luar biasa. Betul. Tapi sebaliknya, kalau kita dari kecil, kita udah terbiasa minum kopi manis, setetes teh pahit aja jauh lebih pahit daripada kopi pahit itu sendiri. Jadi singkat cerita, kalau saat ini hidupmu lagi pahit, hidupmu lagi galau, bingung, lagi menentukan jati diri, wajar. Kamu sedang menghabiskan jata kopi pahit. Percayalah, suatu hari nanti kopi manisnya akan kamu nikmati. Tapi sebaliknya, saat ini hidupmu terasa manis, ceria, nggak ada masalah apa-apa. Jangan senang dulu. Suatu saat kopi pahit harus Anda konsumsi juga. Jadi apapun itu, itulah bagian dari kehidupan. Jadi ada pahit dan manis, itulah paket yang harus kita lewati bersama. Demikian closing statement saya. Terima kasih. Semoga siswa-siswi dari Sekolah Maitreya Wira, Sobat MW, maju, sukses, jaya, menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Amin. Kita kasih tepuk tangan secara virtual lagi nih untuk Pak Chandra ya, luar biasa. Ini closing statement-nya sangat manis kalau bagi saya ya, walaupun lagi menghirup kopi pahit, tapi terasa manis Pak Chan. <laughs> Oke Pak Chan, sebelum nanti kita akan akhir, kita foto bersama dulu. Rasanya kurang pas kalau kita belum abadikan momen spesial hari ini. Silakan anak-anak SMP dan SMA buka kamera, turn on your camera, dan yang lagi nonton bareng ini di satu ruang kelas tetap dengan prokes, boleh sedikit merapat ke kamera ya. Bapak ibu guru silakan tampil secantik mungkin kita screenshot dari yang pertama karakter oke, okay. mungkin dengan seperti ini ya. Siap, smile, satu dua smile, capture. Silakan teman-teman operator, layar dua lanjut prestasi. Yes, oke, okay, terus, masih, ya, yeah. gimana, teman-teman operator ada berapa nih, sembilan, sembilan slide, <laughs> wah, dengan cepat saja, satu terakhir sekali lagi ya, hmm. sarang hiu kali ya, sarang hiu ya, ini lagi ngetrend zaman sekarang ya Pak Chan ya, <laughs> oh, cuan cuan oh iya cari cuan cuan kalau orang bisnis <laughs> ya ya oke okay. baik terima kasih Pak Chan. luar biasa kita doakan selalu sehat nih ya bersama yes, yes, dengan keluarga terima kasih semuanya terima Sukses kasih semuanya. juga mm -mm, para sobat MW dan juga para peserta webinar tentunya kita ingatkan kembali untuk mengisi link absensi agar kita bisa mengirimkan e sertifikat kepada Anda lengkap dengan tanda tangan narasumber pada hari ini, dan tentunya pesan dari Pak Chandra tadi, dan menindaklanjuti webinar motivasi kita hari ini, tentunya perlu Anda ingat bahwa untuk membentuk sebuah karakter, mulailah dari pola pikir Anda ya kemudian dicerminkan kembali dengan perasaan Anda wujudkan di dalam tindakan yang baik semoga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk karakter yang baik memang peran orang tua sangat penting namun tentunya tidak semua orang tua juga mengalami atau mempunyai andil di dalam kesalahan di dalam membentuk karakter anak Mulailah dari diri kita sendiri, seorang anak, untuk membentuk karakter yang baik agar kita bisa membangun Fondasi karakter yang baik untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita menjadi lebih baik, saling bergandengan tangan, saling bekerja sama antara anak, orang tua, dan juga guru, beserta dengan sekolah, agar kita bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Salam dari saya Fauzi Pang. Terima kasih untuk Pak Chandra dan semua yang sudah berpartisipasi, terutama orang-orang yang ada di latar di belakang layar ya yang sudah mewujudkan uh, suksesnya webinar motivasi karakter oke, okay. sukses yes pada hari ini. Dan kita ingatkan nanti kita juga akan ada seminar parenting ya di Lusa di hari Jumat jadi pastikan mungkin anak-anak SMP dan SMA mengingatkan orang tua agar bisa join dan ikut serta di seminar parenting di hari Jumat 25 Maret 2022. Salam sukses, sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.